ada di sosial media tadi. Aku lupa di Instagram apa di YouTube ya. Huh? Sampai judulnya tuh gini. Akhirnya di sini Lemon bisa tertawa gitu. Jadi ada video ini Lemon lagi potongan live stream dia ketawa. Kayak selangkah itu untuk melihat Lemon ketawa. Oke, kita langsung masuk ke draft Pandemic by Samsung Galaxy kali ini. Geek Farm yang akan menjadi first pick ternyata RQ Hoshi ternyata sebagai home team-nya. Oke, enggak apa-apa. Kita second pick aja. Dan sudah ada Alice bersama dengan Selena kali ini yang dibuang oleh tim Geek Farm. Dan juga RQ Hoshi sudah membuang ke arah Khalid-nya. Benar sekali. Ini lebih ke arah ini ya, respect band buat hero-heronya Lemon kan Alice ya. Sedangkan Selena-nya ke arah Finn. Lelenya tuh on point sekali. Dan juga ada Uranus yang dibuang oleh tim RQ Hoshi. Oke, ini mungkin ya kalau aku bilang karena RQ Hoshi kan hero pool-nya cukup banyak ya. Sangat banyak. Jadi respect band pasti bakal terjadi. Tapi aku penasaran sama Albert sejujurnya. Kenapa kamu penasaran sama dia? Albert kan dia lebih ke assassin-assassin ya. Nah aku penasaran kalau misalkan dia bisa gak sih main hyper carry yang lebih luas lagi dalam artian kayak Seasons kan tadi main Leomord kayak fighter, gitu kan. Fighter-fighter gitu. Fighter taruh di tengah atau mungkin marksman-nya. Nah, aku pengen lihat tuh apakah nanti dia pakai hero-hero yang jarang muncul gitu loh di MPL atau jarang dipakai sama dia sendiri. Atau mungkin justru dia nungguin kayak band 5 biar ada kejutan juga dari bisa jadi. Albert ya, bisa jadi mungkin. Bisa jadi, karena tim-tim besar di MPL pun sudah melakukan scrim dengan band 6 dan juga 10. Jadi mereka sudah mempersiapkan. Serius? Iya. Oh, ada band 6 dan 10? 6 itu maksudnya 3-3 sama 5-5. Ya Allah. Gemas, aku gemas. Tapi Isunsin dan juga Yuzong udah dibuang dari kedua belah tim. Chou-nya langsung diamankan untuk Geek Farm kali ini. Ini Chou mungkin untuk Joker ya. Karena perlu sebenarnya kalau aku bilang Chou ini perlu direspek juga di season ini. Karena win rate-nya cukup tinggi guys, 68%. Sekitar hampir menyentuh 100% sih. Jadi kayak Chou ini juga jadi priority sekarang. RQ Hoshi mereka langsung ngambil Parsha, salah satu hero support juga yang udah masuk top tier kali ini udah diprioritasin untuk diambil terlebih dahulu. Dan memiliki AOE yang cukup luas, sangat menyusahkan juga di arah early sampai mid-nya. Dan Hilda, tukang pukul. Kalau kata Bude Bongsar, mak-mak kosan. Mak-mak kosan. Kalau dia ketemu lawan, tanya, topper word gue apa dong? Canggu. Gebuk. Waduh. Kalau hilang, di take down. Alhamdulillah, yang penjaga kosan saya cowok, mas-mas kosan dan baik banget. Untung yang berisik ya. Saya malah. Oh gitu ya. Kalau malam-malam main Mobile Legend ketawa-tawa. Wah, Mas Kornet tolong. Mas Kornet. Punten nih maaf, bisa dipelanin gak suaranya? Soalnya mengganggu tetangga begitu. Terus kamu bilang gak mau? Saya akhirnya diem mainnya. Cukup tahu diri ya? Saya sangat tahu diri. Sangat amat tahu diri. Dan Ling bersama dengan Chang'e. Kali ini untuk tim Geek Farm. Ini kalau masih ada Doyok. Wah, kita tahu lah ya Link-nya Doyok. Set. Link DHS. Link DHS. Bener juga attack speed ya. Bener dia pakai DHS kalau Doyok. Iya. Aku percaya kok sama kamu. Aku pun kaget awalnya. Tapi daripada dia lempar Link-nya ke Albert juga serba salah ya. Mendingan diambil. Ah, gimana dilempar Link-nya? Iya, dilempar. Nih ambil Link-nya. Au! Berarti Albert pakai apa? Albert, masih ada Roger sih. Nah, itu dia, Roger. Ih cakep loh. Ih makasih, aku emang cakep. Mewecat luar biasa. Ih makasih. Tuh sampai Lemon ketawa tuh. Ih jadi malu diketahuin idola. Ih. Oh kamu tuh idolanya Lemon ya? Eh kamu gak tahu? Oh iya. Aku tuh ngefans banget sama Lemon. Dari season 1. Masa sih? Ya ampun, aku tahu gak sih pro player pertama yang aku ajak foto tuh Lemon. Oh kalau aku Ekoju. Ih. Jadi malu. Tapi Ekojunya udah berhenti jadi pro player Eko. Gimana sih? Saya tuh ngefans sama kamu dari season 1 tapi malah berhenti pas saya jadi caster. Ya sudahlah. Ketemu di season ke-4 kelar juara M1 udahan. Terima kasih Eko. Iya kan punya sudah punya keluarga, prioritasnya lain. Tapi dulu pertama kali ketemu Eko tuh diem anaknya. Kalem. Sekarang? Gitu. Sekarang wah makin asik, makin seru. Makin seru. Tapi tetap humble dia. Oke, banning ke-4 untuk tim Geek Farm kali ini dari RQ Hoshi.
Oke, okay, Atlasnya dibuang. Your team is Atlas Kufra dihilangkan. Seperti kalau zaman band 6 ya, di minggu-minggu sebelumnya RRQ selalu aja ngehilangin Kufra dan juga Atlasnya dari minggu-minggu awal, minggu pertama. Dan aku penasaran sama LJ sih sebenarnya. Aku tuh sebenarnya gatal banget pengen lihat LJ tuh pakai hero-hero yang menginisiate gitu loh, yang melakukan inisiat duluan, gitu yes ya. Gitu-gitu, Kufra, Atlas, Akai, atau mungkin Franco nggak? Tapi kayaknya Franco bisa juga tapi sih. Tapi kayaknya LJ Hilda sih. LJ iya kayaknya. Dia juga kayak bakal coba pakai Hilda. Dia pakai Hilda sekali tapi ya meskipun hasilnya masih kurang memuaskan ya. Hilda sih harus. Hilda sekarang udah jarang ditaruh di setlist. Udah pokoknya open map paling depan. Benar. Paling tebel pokoknya. Terus di awal-awal Yogi apalagi Link musuhnya ya kan yang kita tahu Assassin Link tipis banget dan biasanya kalau level 1 dia cuma ngambil Deviant Sword belum ada Fist Poise. Toh juga kalau misalkan level 2 energinya bakal boros banget kalau dia tidak dapat buff birunya. Blue buff. Link tambah blue buff adalah bagikan Momochan tanpa gak ada siapa-siapa aku mah. Oh, gak ada siapa-siapa. Oh, gak ada siapa-siapa. Gak ada. Serius gak ada? Ya beneran gak ada. Di AK-nya dibuang. Oh, gak ada. Wah, berarti sih ini respect banget buat LG. Gak ada ya. Aku mah jomblo single. Yang kemarin kita main game bareng tuh gak ada ya. Itu teman-teman. Oh, teman. Semua teman di sini mah. Enak tapi ya. Temennya banyak maksudnya enak. Oh iya, benar. Ada Tamus tuh. Tuh kasih ketularan Ranger Emas tau gak? Jadi ngecengin kamu. Kamu sama Ranger Emas tuh memang sama. Saya tuh pas nonton kalian nge-cast tuh, wih parah banget Ranger Emas diceng-cengin mulu si Momochan. Sadar padahal diri. Padahal kan kita juniornya Momochan. Oh, hey. Tapi saya sebelah kamu juga sama aja. Oke, nah Tamusnya mau di-pick. Ya jadi, Jauhan. Nah nih. Coba. Kalau begini, sok tingali atuh. Kalau misalkan dilihat nih, ada Hilda. Iya. Sama Jauhead. Jauhead, Nah, yang mana yang jadi support, Jauhead, tuh. Ah, yakin. Bujuran, Kahwal. Ih, Hildanya tuh jadi tank. Bujur Hilda atau Jauhead. Hilda jadi tank. Si LJ tuh dari season 1, dia tuh suka pakai Jauhead untuk support. Tapi dia pernah bilang, fighternya untuk talent 3 si support sekarang itu jelek. Jadi dia nggak pakai fighter. Tapi kalau misalnya mainin support, untuk movement speednya yang diandalkan dari Jauhead. Karena movement speed emblem paling cepat itu adalah emblem support. Karena menambahkan 10%, bukan poinan seperti Windtalker yang menambah 20 movement speed. Tapi ini adalah persenan. Yes. Betul. Makanya aku kalau main tank bayangkan kan pada pakai support kan. Bener. Biar kaburnya cepat. Iya, makanya aku juga kalau hyper carry pakai support biar cepat kaburnya. Gak gitu dong. Loh, gak boleh kah? Hyper carry. Gak boleh. Ya gak apa sih, suka-suka. Tergantung pilotnya kan. Kan bukan ini, prosin. Saya kan perpain gagal. Bener juga. Bener, gak salah dong. Kok kamu marah sih? Gak, aku gak marah. Tapi Ruby kali ini yang menjadi pilihan terakhir RRQ. R7 lagi yang pake kah? R7. Kayaknya iya deh. Mana soalnya R7 pake? Berarti walaupun digocek sama Wat. Ingat gak? Yang pake Xbox kan? Iya. Iya. Kita akan lihat apakah kali ini R7 bisa digocek namanya lagi? Set. R7-nya pakai Jauhead. Lemon-nya pakai Ruby. Lemon pakai Ruby, LJ-nya pakai Hilda. Berarti Hildanya akan menjadi tank, R7-nya akan menjadi side lane damage dengan menggunakan Jauhead yang mungkin akan bertemu dengan Balmon atau justru malah ketemu sama Chou. Oke, inilah dia game yang pertama, teman-teman. Nick match yang kedua. Setelah menunggu sekian lama bersama dengan Momochan juga. Ya semakin galak saja, semakin hari semakin galak. Welcome. Aduh, kenapa kamu mukul aku, Momochan? Oh my god. Canda. Ini namanya. Namanya fitnah. Iya, fitnah. Oke, teman-teman ya. Silakan langsung spam kolom komentar sekalian dukung tim mana. Dan kita akan mencoba untuk melihat apakah game yang atau match yang kedua di hari ini akan lebih agresif, lebih benar-benar rusuh dan baru saja dibilang sudah langsung dicicil-cicil oleh seorang Ipin. Iya, di area atasnya, tapi kali ini enggak di area bawah ya, di area bawah. Atasnya Lemonnya. Yang akan bertemu dengan seorang Swan. Mulai dirusuh rotasinya. Seperti rotasi lagi ngereng. Mau diambil untuk red buff-nya siapa yang dapat? Ejector yang sangat baik dari R7 dan langsung diamankan oleh Albert. Iya, sedangkan dari Babyu-nya hanya mengamankan blue buff aja. Dan langsung balik lagi ke area mid kali ini. Langsung Albert-nya akan coba untuk ngerusuh ke area. Bukan ngerusuh sih, ngamanin blue buff dia dulu ya. Yes. Dari Babyu juga kayaknya dia bakal coba untuk incer level 4 terlebih dahulu sebelum inisiasi team fight. Dan buat teman-teman yang pengen nonton bareng Marsha, Onyx Angsa dan juga Pixie nih. Pixie salah satu idola ya bapak produksi kita ya.
nontonnya di Nimo TV, jangan lupa gitu. Banyak banget sih Kodern. Banyak, idolanya. Dia tuh aktif. Cewek aja langsung idola semua. Maklum lah kan dia udah mau punah ya, mau gimana. Iya. Dah, kali ini akhirnya dari R7 bersama dengan LJ dan juga Ipin ternyata. Oh, oke, siap. Untuk rotasi tapi ternyata Lia masih bisa blade. Diamankan oleh Debut. LJ gak ada flicker, the first blood ya diamankan oleh Frieza. Langsung beku seperti masuk ke dalam freezer dari LJ-nya. Iya, dan di area atas ternyata Lemonnya masih coba 1v1 dengan Swan. Tapi Lemonnya udah level 4 terlebih dahulu kali ini. Bakal coba ditarik kah? Enggak. Bakal coba Vendit kali ini dan masih level 4 1v1 dan lihat lethal counter-nya di pause. Terlebih dahulu sepertinya. Oke, ada pause yang kita belum tahu pause-nya dari tim mana. Apakah dari RRQ, dari Geek Farm, atau mungkin dari Aura lagi? Atau mungkin juga dari tim Geek Farm ternyata. Iya, berarti masih ada kendala teknis. Ini dia masih mencoba untuk dicek apa yang terjadi. Yep. Dicek dari device-nya, dicek juga ping-nya mungkin koneksinya. Karena kita sudah bilang juga ke kalian semua walai. Untuk masalah teknis ini terjadi. Iya. Masih ada banyak lah ya limitnya. Iya awal. Iyalah 15 menit sekarang tuh. Gitu. Iya, tahu gak kamu? Kamu tuh orang mana sih? Aku orang Jakarta. Jakarta? Iya. Coba bahasa Jakarta yang gaul itu loh. Yang Jakarta Selatan. Jaksel. Ini loh ya, kalau misalnya ini kan lagi ada pause, jadi ya harus gini. A little bit bersabar, you know. Lu tau gak sih kayak ngomongnya kayak gini banget ya orang Jakarta. Lu tau gak sih kalau pause-nya itu tuh udah diperpanjang 15 menit. Jadi ya you know ya, mesti agak sedikit bersabar. Harus. Tau kamu, you know. Kok lu jadi kayak bule gitu sih? Kan maksud gue kan kamu yang suruh ya? Kan kalau Jaksel kan kayak gini banget, bukan masalah lu jadi bule atau gimana. Harus monyong gitu. Harus monyong gitu. Oke. Gitu kan Walai? Iya Walai, benar. Siap Walai. Tapi kayaknya cuma sebentar aja nih pause-nya. Oke. Tapi memang sebenarnya Geekfam kemarin juga ada sempat masalah koneksi ya? Sempat. Kemarin. Iya Geekfam. Ya makanya mereka game keduanya gak sempat menang kan. Yes. Semoga tidak ada masalah koneksi lagi dan bisa bermain dengan nyaman ya. Amin, semoga semuanya lancar ya. Biar sama-sama enak gitu lah. Kecil, cakep. Dan kali ini dari Geekfam setelah mendapatkan satu poin tadi di area bawah. Mentek dan seorang LG. Ini harus bersabar lagi dari tim RRQ ya. Mungkin mereka coba untuk tahan cari momentum terlebih dahulu. Karena Babyu-nya udah level 5. Sama Albert juga. Albertnya juga. Iya. Cuma masih ada blue buff, red buff-nya. Sebentar lagi bakal muncul LJ dengan Hilda-nya. Bakal coba zoning terlebih dahulu. Buka vision biar Albert-nya lebih leluasa lagi. Tapi kali ini Albert udah di wall transformation. Dan bahkan Babyu-nya Tempest of Blade. Benar sekali. Dan tampaknya Frieza belum terlalu sakit meter shower-nya. Iya. Masih bisa kabur ke arah belakang dan lebih mengamankan blue buff-nya terlebih dahulu. Momo Chan. Tadi meskipun itu tadi kita udah lihat ya Babyu udah ngeluarin Tempest of Blade. Terus dari Frieza udah keluar sama Meteor. Sebenarnya dari RQ mereka juga bisa aja coba untuk timpa. Tapi tadi mereka gak mau paksain sih sebenarnya. Kali ini dari Joker berani main depan. Dicicil aja. Di poking aja sama Albertnya. Albert udah mulai kelihatan berani juga ya. Iya. Yeah. Kalau awal-awal tuh kayak masih santuy kalem, tapi kita lihat di sini The Way of Dragon mengarahkan serangan R7 langsung flicker mundur. Gak berani, takut ya karena udah ada Babyu tiba-tiba datang. Dikolek dulu tuh pedangnya. Pedangnya diambilin dulu buat energi. Dan kayaknya dilepasin aja. Iya, bakal disuain aja. Walaupun belum recall dari R7, tidak mau kehilangan wave. Minion wave, yes, benar banget di arah bawah. Dan player statistik kita by Nimo TV dari kedua set lane kita Ipin dan juga Lemon. Kali ini gak terlalu berbeda jauh dari KDA dan networknya masih dipegang sama Lemon. KDA dari Ipin masih lebih tinggi ya. Benar. Dengan emblem assassin ya dari Lemonnya. Itulah mengapa mungkin ya ketika by one sama si Balmon tadi agak sedikit berbeda. Dari segi durability-nya, walaupun ya bisa dibilang damage-nya akan lebih besar dari Lemon dengan high and dry talent yang dia pakai. Tapi untuk stand-nya ya. Benar sekali, terkena stun dan langsung combo. Masih ada flicker dan tampaknya masih bisa untuk kabur ke arah belakang. Ada Joker juga, ada lethal counter. Dan tiba-tiba ada Tempest of Blade, one more hit, Lemon-nya harus die.
nggak bisa bertahan, nggak bisa kabur. Mau Finch Poise kah? Dikejar kah Finnnya? Oh, dikejar dong. Oh, dikejar. Masih punya energi ternyata wow. Dari seorang Bebiu. Dan ini sebenarnya yang membuat GFAM berbeda banget. Semenjak emang ada dua roster yang baru muncul, mereka benar-benar kelihatan lebih agresif. Follow up-nya juga lebih masuk juga sih dari tim GFAM kali ini. Benar. Gak terlalu sia-sia ya? Yes, tidak terlalu sia-sia. Nah, kita melihat tadi item yang pertama, Windtalker. Diamankan dari Bebiu untuk mendapatkan movement speed juga. Yep. Ya walaupun tidak sebesar dulu karena persenannya cukup jauh, tapi ada ejector karena belakang dilempar keluar dari kolom yang bisa mengisi darah revitalize-nya. LJ-nya masih ada flicker. LJ masih bisa menghindari meteor shower dari Frieza dan coba untuk ke arah turtle-nya, masih ada retribution kah? Diamankan gitu saja. Albert-nya mundur lagi karena belakang dapetin Little Wanderer-nya di secure sama seorang LJ. Iya, dan kali ini Turtle juga berhasil diamankan oleh Araki Hoshi. Di Leto counter aja lemonnya. Cuek. Biasa gak peduli. Iya. Gak apa-apa. Iya. Udah ambil aja kramer gue. Langsung mundur. Dan kali ini R7 cukup di push di area bawah bersama dengan Bebiu dan juga Ipin. Albert udah mulai datang tapi Joker di area belakang sudah mulai terlihat. Dan ini bakal coba dicakar-cakar tapi Turtle-nya sempat di pop up terlebih dahulu ya. Benar sekali. Di retribution oleh Albert mendapatkan 12 Dragon karena seorang LJ. LJ-nya nggak punya flicker sekarang, tidak bisa bertahankan. Masih coba untuk mencari rerumputan, dapetin up damage-nya. Tempest of Blame coba mengincar karena LJ-nya. One more hit langsung dapat gitu saja. Finch Poise tapi ada unstoppable force dari seorang LJ. Dilempar ke belakang, one more hit baby. Dikejar, lihat. Wow! Digigit-gigit, dicakar-cakar. Mengincar ke arah Frieza. Frieza-nya flicker ke arah belakang Albert-nya. Mencoba untuk menjaga jaraknya. Hati-hati, dilempar sama R7. Perlindungan 24 jam dari R7-nya. Dicakar balik lagi, maju lagi ke arah selesuannya. Dicakar one more hit dan yes, killing spree didapatkan oleh seorang Albert. Langsung mengamankan Windtalker juga sekalian bersama dengan red buff milik GFAM. Wow, itu tarik ulurnya. Iya. Kelas banget sih menurut aku. Dan R7 si gila ya. R7 sih, dia kayak yaudah sini aku jagain. Ngelindungin Albert bagaikan melindungi pacar sendiri. Gak mau disakitin, dia bener-bener rela loh. Walaupun mananya Scarlet tadi. Teammate-nya aja dijaga sebegitu ketat. Gimana pacarnya? Wow. Iya, R7 yang dulu. Jadi pengen... Salah, R7 yang sekarang malah R7 yang dulu. Iya. Saya jadi pengen punya pacar kayak R7. Kayak gitu. Ah, salah ya. Tapi kalau tarika enggak. Ada Lemon, hanya tarik ulur aja. Lemon memang sebenarnya tipikal yang bisa bermain di lane-nya sendiri ya. Jadi meskipun RQ pakai formasi 1-4-0, Lemon tuh gak terlalu pusing karena dia percaya sama teammate-nya. Benar sekali. Betul. Aku sangat setuju. Dengan teammate-nya juga ya, dia percaya Lemon tuh bisa buying time, buying space juga di lane-nya masing-masing. Dan RRQ kali ini mereka coba untuk mendominasi di arah mid game-nya. Mereka udah unggul juga dari sisi network 1000-an. Dan kalau kita lihat reply by Aksia ini kelas banget. Kayak Albert-nya dapetin satu, meskipun LG-nya harus pick up. R7-nya langsung ejector. Langsung unstoppable force ya ke arah Bebiu. Ya, unstoppable force, benar. Langsung di-cer ke arah lead-nya. Iya. Kita back to the game. Oh, Lemon masih cooldown ternyata, time offended-nya. Ada Albert dan Joker nabrak tembok ternyata. Bantu bless-nya nggak berhasil nabrak seorang Albert. Iya, agak sedikit miss tadi. Yes. Dan masih bisa bertahan juga. Meskipun tadi lethal counter dari seorang Swan tadi nggak terlalu berhasil juga ya. Ke arah Lemon dan juga ke arah Albert. Ke arah Lemon sih sebenarnya agak cukup. Oh, nggak terlalu berasa damage-nya. Kalian lihat 1v1 lagi kali ini Lemon. Cukup berani karena dia satu level lebih unggul daripada Swan. Oke, udah sama sekarang kali ini. Dan dari seorang Finn. Ini parsinya juga bikin repot banget sih. Menurut aku kayak susah banget nggak ada yang ngincet ke arah belakang siapa. Cuma Bebiu dong. Sama Ipin palingan. Kalau misalnya dia harus muter agak jauh kan. Ipin kali ini mulai coba dirusuh. Jokernya udah tahu. Udah mulai kebuka Finn-nya. Lihat posisinya baik banget di arah belakang. Tapi lihat Frieza-nya. Sakit banget. LG masih sanggup bertahan. Tapi ada duel Dragon. Dan Lemon-nya ternyata yang menjadi incaran. Sedangkan Swan mencoba untuk memotong dua jalur di arah tengah dan di arah atas. Ada Mama Kos tiba-tiba mulai datang kali ini. Tapi lihat R7-nya bakal coba dipunish flicker. Mundur tapi lihat balik lagi ke arah atas pin-nya. Benar-benar mempunish seorang Swan. Ya dibalikin satu untuk satu sih. Tapi meskipun Lemon-nya udah pick off tadi ya. R7-nya juga harus dipunish. Tapi kita lihat juga dari hyper carry-nya. Masih belum di shutdown ya dari Albert-nya. Sudah level 13. Tapi sekarang sama levelnya.
Tadi sempat berbeda dua level dari Baby sama Albert, tapi sekarang udah mulai sama. Beda satu level, beda udah satu. Baru naik. Benar. Karena memang dia belum ke pick off juga kan. Dari tadi dia coba untuk rotasi terus, dapetin jungle, EXP-nya ya dia usaha untuk ngunggulin dari sisi item juga. Benar. Kali ini Endless Battle, udah mulai dikantungin sama Albert. Betul, nambahin last steal juga, nambahin true damage ya. Tinggal kita lihat nanti next itemnya apakah dia bikin sayap atau queen swing. Mm-mm. Atau justru malah full damage. Karena lawannya juga Link. Tapi harusnya sih bikin ini sih, sayap ya. Soalnya ada Balmond juga yang bakal mengganggu Icil. Banget. Iya, mengganggu dengan tebelnya si Balmond. Bahkan tuh lihat lawan Link aja lumayan kurang darahnya. Tapi iya kayaknya. Ya kan, iya, queen swing kan. Queen swing, dia langsung ngamanin queen swing terlebih dahulu. Dan dari jauh head. Bikin ke arah Endless Battle, udah jadi Blade of Catharsis. Ruby-nya Huskclaw dan juga Endless Battle mengarah ke arah Blade of Despair. Sedangkan Parsha di sini udah ada dua item combo ya. Ini buat mananya dan damage mananya bakal lebih perih lagi buat seorang Parsha. Ya. Heptasis? Iya, si Jawhead ya. Jawhead ya? Biasanya mungkin karena kondisi gold juga kali ya. Soalnya biasanya kalau Jawhead biasanya langsung bikin BOD atau mungkin Endless Battle. Tapi karena mungkin dari kondisi, yes, 1900-an kalau nggak salah Heptasis. Jadi Heptasis. Tidak perlu membuang gold cukup banyak. Setidaknya ya dia adalah damage sedikit lah gitu. Benar. Daripada nggak terlalu sakit-sakit banget. Tapi kali ini udah mulai ada inisiasi di area Lord LG. Dan LG. Unstoppable Force ke arah seorang Pizza. Tiba-tiba ada ultimate dari seorang Finn yang unstoppable didapatkan oleh seorang Albert. Lemonnya sekarat banget dan langsung dimakan Pizza-nya. Dua F-Dragon mengarah ke seorang LJ-nya. Albert masih bisa berubah menjadi LJ. Manusia human form-nya. LJ-nya masih bertemu dengan rumput. Dapetin absolute damage tambahan. Tapi Swan terkena stun, dicakar lagi. Monster kill Albert. Dia gak nyangka mungkin Albert, dia pikir mungkin Albert dan LJ mungkin bakal coba untuk balik atau ngambil red buff terlebih dahulu. Tapi ternyata dari Albert, wah yaudah nih udah makanan aja. Yes. Karena Swan-nya tadi juga sempat ini ya, setengah kan darahnya. Ngincernya ke arah LJ. Pengen coba untuk attack down LJ tapi kaget ternyata masih ada Albert dan juga Finn. Beda dari strategi sih, ganggu banget sih Finn. Tapi tadi sempat ini sih, dari Ipin juga bagus banget ya follow up-nya. Datangnya cepat banget. Cuma sayangnya Ipin-nya nendang ke LJ. Iya. Itu yang sangat disayangkan. Kalau dia dapetin Albert-nya, itu udah pasti mati Albert-nya. Apalagi posisinya juga tadi dicicil juga sama Tempest of Blade Baby kan? Mepet banget juga sih, sebelahan banget sama si Albert-nya, si ditempel LJ-nya. Ditempel terus. Jadi kayak ketika pas ulti, kayaknya gak sempat untuk nge-lock muka hero-nya. Gak sempat pencet ya? Gak bisa, gak sempat pencet. Oke, dan gak terlalu banyak poin sebenarnya di game kita yang pertama kali ini. Tapi perbedaan rute-nya benar-benar masih di rumah sama RNQ Fossi, Swan. Masih bisa bertahan dan Albert lihat mulai ngecicil ke arah objektifnya. Cyclone Sweep, tapi tipis banget sedikit lagi. Udah mulai ada rotasi juga dari tim RQ dan juga Geek Farm kali ini. Mulai dikejar, debut udah mulai datang dengan Defiant Sword. Dan bahkan lihat LJ-nya pasti bener-bener LJ sunback banget sih. Teor Shower berhasil mentuk dan seorang LJ. Tempest of Blade. Dari seorang BBU-nya Ipin yang mengincar ke arah seorang Albert. Dia bagus banget Dove Dragon-nya. Tapi masih bisa dilindungi oleh seorang Finn. Masih berubah menjadi serigala dan bahkan masih bisa survive. Sedangkan kita lihat di arah rumputan berduaan. Hai. Ada Lemon, ada R7. Hello. Okay, mulai terkejut, diajar lagi ada Meteor Shower. Tapi badannya tidak terlalu kuat dari R7-nya. Ditumbang begitu saja. Lemon yang alien juga harus tumbang. Tiga hero dari tim RRQ sekarang hilang semua. Ini PR-nya ya dari RQ Hosty. Mereka harus nge-take down Frieza dulu sih kalau menurut aku. Ini Frieza PR banget dari sangat kemarin PR. Loh. Tadi sebenarnya udah diincer tapi balik lagi ada flicker. Atau enggak dijagain lagi. Terus ketika dia Meteor Shower nge-slow banget. Damage-nya sakit ya kan. Betul. Dan ada fakta cool. Parsha adalah hero yang paling sering digunakan oleh RQ Finn. Season ini sudah banyak digunakan 5 kali. Ya udah menjadi top priority juga ya. Benar. Untuk semua tim kali ini Parsha nih ngeselin banget. Sudah mulai mendapatkan Lord. Nih, lihat ya, Gifang udah mulai dapetin momentum, udah dapetin net worth-nya diungguli ya, 1000. Nanti apakah mereka bisa coba untuk dapetin momentum atau misalnya bisa dibilang kayak ngeculik ke arah Albert terlebih dahulu kan? Yes. Karena kalau misalnya mereka bisa nge-take down Albert duluan, ini bakal lebih enak lagi ketika mereka mau set up. Ada item yang cukup menarik dari seorang Link-nya. Link? Deadly Blade. Oke. Dia mau bikin si Albert kah? Dan kayaknya dia mau bikin DHS atau, ya DHS harusnya nih. Tapi dia bikin si Albertnya ntar kayaknya, Deadly Blade dulu. Setidaknya bisa ngurangin regen kan ya? Benar. Cukup menarik, Link
memakai item yang ya item bisa digunakan oleh gitu. Marksman gitu. Iya. Tapi kali ini dari Gifam mereka langsung nandangin Arkihoshi. Dan lagi-lagi Frieza-nya. Legend dari seorang Finn yang berubah menjadi burung fairy. Ipin-nya dibalikin. Diajar balik lagi offender dari seorang Lemon-nya. Tapi ternyata masih ada satu minion yang berhasil melindungi dirinya. Tapi tidak bisa dikejar oleh seorang Lemon. Dan di arah bottom lane-nya, Lord-nya dihabiskan oleh Albert sendirian. LJ sendirian, masih cukup kuat. Tapi tidak ada flicker, ada Ferrari Strike. Dan masih bisa dipukul mundur lagi. Dari Geek Farm kehilangan momentumnya. Tampaknya Momo Chuan. Iya, ini Finn bener-bener smart banget. Winter Trancher-nya bener-bener dipakai di timing yang tepat. Padahal Ipin-nya udah bagus banget tadi lompat ke Finn-nya. Iya. Kalau dari Arkihoshi PR-nya adalah Frieza, sedangkan dari Geek Farm PR-nya adalah Finn. Wah. Finn punya jarak, punya damage, dan juga dia punya item perlindungan Winter Trancher-nya. Dan sedangkan sama ya, bener, bener banget. Oke, kali ini udah mulai mencoba untuk mengembalikan keadaan dari Arkihoshi. 15 menit, hampir 16 menit game berjalan. Dan ini momentum sih, kayak setelah lord pertama, biasa dari Arkihoshi mereka coba tahan dulu, tarik ulur lagi. Bisa. Sama seperti waktu lawan siapa ya? Aura. Aura. Iya kan? Dan secara tidak langsung, kenapa? Koret akan bilang, kenapa? Geek Farm semakin kuat. Iya. Karena Arkihoshi dibuat ya, kewalahan. Yes. Frieza-nya free banget di area belakang, LJ send back lagi dan lagi. Tapi ternyata masih bisa flicker juga dari seorang LJ. Benar-benar dari Frieza dia nggak mau apa ya, bisa dibilang kayak buang-buang waktu lagi. Dia ya udah kalau bisa dia coba untuk ngecicil aja, ngepoking damage aja ke Arkihoshi. Mereka karena pengen coba untuk ini deh kalau menurut aku ya. Dari Geek Fam mereka coba untuk mainin wave minion ya. Iya. Benar banget. Kalau mereka bisa, karena mereka punya link kan. Yes. Split push. Bisa nge-split. Betul, cepat juga tapi rotasinya. Tapi di sini Momo Chan, Ipin-nya yang keculik. Karena dia melihat ada Parsia yang cantik banget dengan burung-burungnya tuh. Melenggang kiri ya. Kanan, yes. Betul sekali. Terbaiting tadi. Apalagi mereka juga tahu, ini apaan tadi Albert di tengah kan. Dia tahu Frieza-nya masih di mid nih. Wah itu kalau bisa ngeculik satu sih udah bakal enak banget buat Arkihoshi. Oh, sudah mulai fokus ke arah turret kedua. Ada R7 juga, belum menggunakan flickernya. Masih menunggu momen yang tepat. Oh, jokernya masih cukup tebal. Dan 36 detik lagi untuk Lord akan muncul. Sedangkan Link-nya, pitch voice dia, move ke arah atas dari bawah. Mobilitas yang sangat tinggi dilakukan oleh seorang Link, tapi hati-hati. Iya, dari Link-nya, ada R7, ada Cyclone Ice. Oh, gak mau dikeluarkan ternyata. Oh, Lemon dia mencuri seorang Link. Oh my God, sekalian dari seorang Lemon. Gimana caranya Fish Boys bisa ditarik sama Lemon walai? Oh my God, itu kayaknya udah sangat amat dipersiapkan sekali sama Lemon kalau menurut aku. Wah, gila. Mungkin R7-nya oke, gak apa-apa. Aku gak unstable purpose, gak apa-apa. Tapi ada Lemon kok yang nungguin. Lemon langsung motong loh. Gila sih Lemon. Wah. Idola terbaik. Gila emang terbaik. Ini replay by Axe ya. Set, tuh. Vince Boy, set. Lompat, tah, eta. Kumaha tuh Link-nya kena Ferrari Strike sekali. Tah, langsung dicakar lah sama Albert. Tapi LJ-nya yang dapat point kill. Wow. Haida walai. RQ sekali ini Lord-nya berhasil diamankan oleh tim RRQ. Dan lihat the wave dragon ke arah seorang Albert. Albert-nya down. Tapi ini bukan masalah untuk tim RRQ. R7 masih punya unstoppable force dan Ipin-nya bakal mundur. Iya, tapi tidak ada damage tambahan dari Albert-nya. Sedangkan dari Joker-nya masih sangat tebal. Masih ada immortality. Ferrari Strike-nya di pop up. Ada Chuan, ada Frieza. Diajar lagi LJ-nya. Flicker-nya masih cooldown. Ada Ipin tiba-tiba datang. Tapi ternyata Finn-nya menjadi burung fairy. Dan kabur ke arah belakang dilempar Lemon-nya sama R7. Kerjasama yang sangat baik dilakukan dari tim Arkihoshi. BP hati-hati, masih ada Finn's Voice dan tampaknya Geek Farm masih bisa untuk menahan karena Albert yang ditumbangkan begitu saja. Dipaksa mulai maju sih. Lagi, ada Lord-nya langsung digeprak jalan-jalan ke Banjar Hajar, hilang semuanya walai. Wow, Geek Farm dia orang bener-bener paksain pokoknya udah. Kita potong aja Lord-nya, wah. Jangan kita mundur karena Albert-nya hilang. Geek Farm juga kuat banget sih ini. Nahan sampai menit 19, menuju ke 30 menit pertandingan lagi kayaknya. Om Wawa sudah tersenyum di sana ya. Game pertama kutukannya Wawa Mania. Dan kita lihat ya net worth-nya. Untuk Link-nya 13.000, 914.000. Sedangkan dari seorang Albert 12.000. Kalau memang sebenarnya secara keseluruhan Geek Farm masih mendominasi. Perbedaan 3.000 net worth secara keseluruhan. Tapi
Ini bukan masalah, udah bukan masalah duit lagi sih kalau udah masuk late game ya. Team fight-nya set up-nya seperti apa? Yes. Dari game apa decision making yang dilakukan oleh setiap player juga sangat menentukan. Wow. Dan kalau kita lihat dari tim Arki ada NOD, ada dari Parsianya. Sedangkan dari Changa juga ada kali ini. Oke, ini bakal coba untuk cari momentum lagi dari kedua tim dari Arki dan juga Geek Farm. Wow, Albert permainannya menurut aku bagus banget sih. 6-1-1 dan tim dari by the way diganti apa juga tuh item si Link-nya. Oh iya, jungle-nya. Oh iya, betul juga. Jungle-nya bukan Raptor Macet, dijual. Apa yang dijual sepatunya? Oh diganti top boots. Sepatu. Sekarang ada 2 Dragon, mengarah seorang Lemon. Masih ada Flicker dalam 3, 2, 1. Lemon-nya masih bisa kabur kah? Masih bisa. Flicker dia kalau mau, masih mencoba untuk kabur lagi. Flicker karena belakang. Ada Finn, terkena stun. Masih mencoba untuk maju lagi. Bebunya Lemon masih bisa untuk bertahan. Federal Strike-nya masih belum terasa. Masih cukup tebal dan masih jauh juga Lord-nya di 95 detik ke depan, walai. Iya, dan sebenarnya mereka bakal coba untuk tahan dulu dapetin Lord yang ketiga. Atau mungkin ya coba tarik ulur biar dapat momentum atau culik persatu persatu ya. Terutama hyper carry atau mungkin supportnya. Finn atau Frieza sendiri tapi kalian bisa lihat. Okay. Langsung dikeluarkan kolam-kolam pengisi darahnya tapi tidak bisa untuk menyembuhkan dirinya. R7-nya karena belakang mencoba untuk ngincar. Tempest of Blade, Kono Asen pun dilakukan oleh seorang BPU. Mau diajar ke tidak ternyata. Dan lagi-lagi setiap team fight yang terjadi sekarang tidak berbuahkan hasil karena Lordnya juga masih tertidur lelap dalam 1 menit ke depan. Walai. Iya. Karena sebenarnya siapapun yang ke shutdown atau misalnya mereka hilang member, team fight-nya bakalan timpang. Dan kalau misalnya mereka bisa dibilang kayak udah oke cukup hilang satu, kalau mereka sampai hilang 2-3 itu bahaya banget. Karena Lord-nya ya meskipun 1 menit cukup cepat sih sebenarnya menurut aku. Yes. Tuh udah tiba-tiba 40 detik lagi aja ya. Iya makanya. Kalau mereka tadi kalah 2-3 member Geek Farm, udah wah. Matinya juga lama lagi. Respawn-nya lama, yes benar banget. Dan ini kalau misalnya dilihat dari Geek Farm pun dari Chang'e-nya, ini udah full item juga sih, udah sakit banget. Bahkan Chang'e-nya aja belum di-shutdown loh. Iya, makanya aku bilang dari Aki Hoshi PR-nya ya antara nge-shutdown Frieza-nya. Frieza-nya, tapi ya balik lagi Chang'e punya jarak juga dan dia punya movement speed. Ditambah dia juga bikin Windtalker tadi aku lihat itemnya. Iya, R7 ya try hard juga sih untuk ngincer ke arah belakangnya karena kan range-nya juga ya. Wah, Geek Farm gokil sih. Geek Farm bisa bikin Sang Raja kewalahan. Sampai 22 menit dan tiba-tiba ada R7 di sana, ada Bebiu juga yang tidak bisa dikejar terlalu cepat. Dia melompati tembok pertama, kedua, tiga, empat dari ujung atas ke bawah dalam hitungan sepersekian detik. Cepat banget itu. Iya, langsung ke bawah dan Lord-nya yang ketiga kali ini udah mulai respawn. 22 menit gamenya sudah berjalan. Yes, udah full atribut. Ini Ivin sih. Bener-bener ngeselin banget sih. Ipin. Dia kayak bisa muter agak jauh, terus coba ngincer ke arah Finn-nya terus-menerus gitu. Yes, tapi tampaknya ejektornya gagal tadi untuk melempar. Dari seorang jokernya, malah melempar ke temannya, tapi tidak apa-apa. Mencoba untuk balik lagi ke arah tengah, sudah didapatkan juga blue buff-nya. Oh Lord-nya, mau coba di bait. Dari tim Araku Hoshi. Iya, ini kayaknya harus bait sih. Benar banget, dan sudah mulai muncul juga ada Joker. Ada Ipin juga, plus Frieza yang sudah mulai muncul Chang'e-nya. Yang bisa dibilang core juga di sini karena damage-nya sangat sakit dan dia punya jarak yang cukup jauh. Meteor Shower-nya belum di-pop up. Masih coba untuk sabar, menunggu. Karena Roger-nya lagi dapetin red buff-nya kah? Red buff-nya. Iya. Ini Lemon-nya dapet red buff belum? Red buff, iya. Dari musuh ya? Dari musuh kayaknya. Kalau enggak itu Albert enggak mungkin dapat satu lagi di atas. Okay. Berarti Link-nya, red buff-nya baru mau muncul yang baru. Dari Lemon ya, sebelumnya dicolong. Okay. Dan ini berarti sebenarnya dari Geek Farm mereka bisa dibilang ya punya hero yang cukup cepat juga clearing minionnya. Jadi Arki Hoshi bener-bener harus berhati-hati. Tapi lihat Lemon-nya sendirian Lemon. Kali ini di area bawah. Dan Finn-nya udah bersiap-siap untuk nge-backup kali ini. Tapi bisa meteornya keluar. Dua Dragon baik banget dari seorang Ipin-nya. Finn-nya diincar masih bisa berubah menjadi burung fairy. Dan ini akan menjadi cukup berbahaya untuk Arki Hoshi. Karena Lemon-nya yang dihilangkan duluan. 4-5 kondisinya. Tapi ternyata minion ada bawah. Yang dilakukan oleh R7 ketika teamfight terjadi. Dia nge-push minion-nya dan membuat distraksi
Dan bahkan di sini, oh, sudah mulai dibuka lagi. Tempest of Blade dari BPU-nya LJ sudah flicker, tapi damage-nya terlalu besar. Jalan-jalan ke Bajar Hajar, hilang itu saja LJ-nya yang sekarang tumbang. Terkena stun, Albert mencoba untuk kabur. Dua Amplega dari seorang Impin, double kill. Baik banget, BPU-nya mengamankan dua pemain. Dan sekarang tiga masih respawn dalam dua pasir tiga lagi untuk Lemon-nya. Lord-nya terbuka bebas untuk Geek Farm ID, Momo-chan. Wow, tiga member down dari RQ Hoshi, Geek Farm mendapatkan momentumnya. Meskipun ya kayak ciliknya satu persatu, tapi yang hilang adalah hero yang cukup penting juga. LJ yang berada di paling depan, Albert yang menjadi hero core-nya. Dan ini agak sedikit sulit dari RQ Hoshi sih. Karena mereka benar-benar harus menjaga pergerakan dari Ipin juga kan sebenarnya. Benar-benar. Ipinnya bisa muncul dari area samping tiba-tiba langsung di Wave Dragon-nya langsung ke arah Albert. Bisa mungkin dia kapan gak dapetin, aja. Mungkin dia gak dapetin Finn, tapi dia dapetin Albert. Yes. Lebih krusial lagi. Lebih krusial, benar-benar. Aku setuju banget. Dan dia sudah, aku yakin banget Ipin sudah mempelajari dari kesalahan dia sebelumnya ketika dia salah nendang ke arah Hilda-nya. Di menit-menit late game dia tidak boleh salah nendang lagi. Dia harus nendang ke arah core-nya. Begitu pula sebaliknya dari RRQ tidak boleh. Posisi dari Albert dan juga Finn-nya terlalu offside. Iya, dan kali ini Lord-nya udah mulai masuk di area atas dan digebuk. Turret-nya langsung hilang begitu saja. Joker berada di paling depan kali Lord ini. Lord-nya tebal banget, walai. Oh my God, lihat tuh Lord-nya kayak penggaris gatu darahnya. Dan kali ini Joker bersama dengan teman-teman dari Geek Fam mencoba Lemon untuk... Lemon 1 versus 2. Ditarik lagi, dicicil lagi dengan bantuan turret-nya. Tapi mid-nya sudah mulai masuk dan legendary damage-nya terlalu besar. Minion sudah mulai masuk, mereka fokus. Geek Fam ID, apakah mereka bisa? Dan yes, mereka bisa mengalahkan Sang Rai. Nah, tuh kan, traffic by Samsung Galaxy. Dan RQ Hoshi kali ini yang akan menjadi first pick-nya. Dan Geek Fam punya kesempatan untuk ngambil dua hero. Apakah mereka bakal coba untuk nge-counter hero pertama dari tim RQ Hoshi? Atau justru ngamani hero-hero yang lebih overpower masuk top tier. Tapi Albert sih kelihatan banget sih bedanya. Permainannya itu dari minggu ke minggu. Semakin berkembang ya? Semakin berkembang banget. Your team is done. Dan Geek Fam juga udah kelihatan lah ya, teman-teman juga bisa ngeliat. Harus semangat ya. Iya, harus semangat ya masinya. Gak cuma kesannya doang, tapi juga tim yang lagi bertanding juga. Iya, betul. Khalid dan juga kita lihat dari sini Selena. Udah mulai dibuang oleh tim RQ Hoshi dari Geek Fam. Buang Uranus dan juga buang ke arah Yuzhong. Oke, belum ada respect band dari tim RQ Hoshi sebenarnya ke arah Chang'e dan juga Chou. Karena mungkin mereka mau simpan untuk next-nya kali ya. Oke. Kalau mungkin mereka mau ambil Chou dan juga Chang'e-nya. Chou untuk R7, Chang'e-nya untuk... Mereka first pick soalnya. Pin, iya. Oke, dari tim RRQ Hoshi. Chang'e! Respect band. Aku lebih memang mendingan ngambil Chou daripada terus ngebuang Chang'e-nya sih. Yes. Dan kita tahu juga R7 kalau pakai Chou tuh ngeselin banget, bro. Yes, betul. Gilawan. Gilaw. Apakah Geek bakal respectin lagi ke arah Alice-nya Lemon? Atau justru malah Chou-nya? Karena kalau misalnya mereka ngebuang Chou-nya, berarti Sun Sin lepas. Isunya lepas. Alice lepas. Roger juga lepas. Iya, yeah, Khalid juga. Sorry. Khalid udah? Khalid. Kupra, Atlas. Parsia. Parsia ya justru. Oke, kedua support sama-sama di band ya. Kedua. Sama-sama respect, sama-sama ngeselin ya. Ternyata seperti dugaan kita juga berdua, Chou-nya yang menjadi first pick-nya. Alucard, are you sure about this, bro? Enggak ternyata. Alice Hilda kayaknya. Alice Hilda bisa. Atau mungkin Alice ke arah... Balmond ternyata. Masih dengan Balmond. Kali ini berarti RQ Hoshi mereka punya kesempatan untuk ngambil Lee Sun Sin atau Ling. Oh, oke, Ling. Berarti Geek Fam punya kesempatan untuk ngambil Lee Sun Sin-nya atau mungkin Roger ya. Sebelum band keempat. Tapi Ling bersama dengan Ling. Siapa yang mau mereka ambil kali ini? Hilda kah? Valir. Your team is picking. Jadi mungkin bakal ada respect band terhadap supportnya sih. Jadi Valir diamankan terlebih dahulu. Link-nya daripada lepas lagi ke arah BBU. Ini kan diamanin. Yi Sun Shin. Dan Yi Sun Shin. Betul sekali untuk tim Geek
fam. Melepas Yi Shun Chin Marksman Assassin atau Assassin Marksman. Mm-hmm. Lebih milih untuk Albert. Ya, kita juga tahu Albert hero signature-nya adalah Link. Uh-huh. Tapi melepas ISS loh. Tapi kalau lihat dari data ya. Dari data? Link-nya Albert 3 menang? Kali dimainin 33%. 33% berarti hanya menang 2 kali ya? Yi Shun Chin ya. 2 kali ya? Dimainin 100%. Oke. Okay. Menarik ya? Menarik. Your team mungkin dia lebih pede sebenarnya untuk ya seperti kalian bilang, hero signature-nya mungkin Link. Mm-hmm. Dan dia lepas Yi Shun Chin-nya ya udah enggak apa-apa. Dan juga mungkin mungkin mau main Link. Di early. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Oke, 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 oke. Valir Link di awal-awal main rusuh mau dapetin buff. Dan masalahnya adalah Balmond juga salah satu fighter side lane yang sangat mengganggu, apalagi tadi di game 1 juga sebenarnya ngeganggu banget Balmondnya, walaupun beberapa momen gagal ya untuk ngecolong Lord ya. Iya, ada banyak lethal counter ya sebenarnya. Dan Lemon sebenarnya memang agak sedikit kesulitan waktu 1v1 dengan Balmond. Karena emblemnya juga kali ya, tipis banget Assassin lawan Balmond juga. Lawan fighter ya? Yes, lawan fighter dengan Festival of Bloods. Juga ketika lagi team fight, itu beruntungnya Balmondnya tuh ketemu sama minion terus. Iya, jadi second swap-nya cepet nambah darahnya. Dan dari Archihoshi mereka bisa ban ke arah satu side lane lagi, mungkin Tamus. Tamusnya udah dibuang. Mungkin ke arah tank kali ya, Atlas. Atlasnya dibuang. Your team Atlas Kufra picking. Dihilangkan. Dan emang Archihoshi tuh ya, tiga ban pertama aja selalu buangnya Kufra sama Atlas. Selalu dari season 6, dari awal-awal. Loyi! Wah, sudah lama tidak bertemu dengan Loyi nih kita. Loyi. Okay. Your team walaupun sudah di nerf, tapi tampaknya Gigfa masih pengen mencoba memainkan Loyi ya sebagai hero alpha. Enggak. Please, let's go lah. Leomord. Please, tolong. Leomord sih, kalau aku lebih prefer tolong, Leomord. Please, nah, kenapa bisa ngejar aja. Bisa ngejar dua tahu Leomord tuh. Iya, Alpha udah pakai, udah gak sengaja kemacet juga gak apa-apa, Lemon. Let's go, kasih gitu. Kejutan di season ke-6. Alpha itu kuat setelah di-buff, apalagi ultinya. Percaya sama Kornet, apalagi di hyper juga enak, ngebersih minionnya cepet. Jaga lane-nya enak, let's go. 3, 2, 1, jangan rugi lagi. Alpha, aku percaya padamu Alpha, kamu akan bermain di game kedua RRQ melawan Kingfam. Hey, yes. Yes, walai. Ini dia Alpha. Pertama kalinya dipick di MPL ID season yang ke-6. Oke, walai. Oke, walai. Saya senang abis ini. Kalau misalkan menang, pasti di rank banyak yang pakai Alpha. Saya percaya akan hal itu. Tapi kalau kalah, tetap bakal dipick karena Lemon yang make. Itu dia. Nanti apa pas draft pick, Alpha Lemon nih gitu ya. Iya. Tenang, saya sudah belajar dari alfanya Lemon. Iya. Gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Itulah gunanya MPL ya. Acara ini dipersembahkan untuk kalian mempelajari dari hero-hero yang mungkin kalian belum mengerti dari sudut pandang pro player dan juga sekaligus hiburan juga gitu loh. Melihat permainan-permainan dari para pro player. Dan terakhir adalah Digi. Yang pertanyaannya apakah Diginya akan menjadi Digi feeder atau dengan Digi yang benar? Kayaknya enggak deh. Kayaknya dia Digi yang biasa deh. Yang benar ya. Yang karena biasa. Ada Chou, ada Alpha kan. Ada Valir juga. Oke. Okay. Baxia tapi enggak terlalu ini lah. Oke. Okay. Mungkin ya Chou, Valir. Karena sayang banget sih. Kickfam, Alice, Balmond, Yi Shun Chin, Loyi. Oke, okay, kita bakal lihat early-nya apakah RRQ dengan pemilihan Link bisa bermain lebih agresif, ngedapetin early momennya setelah level 4 dari seorang Albert kali ini. Atau justru Gigfam masih bisa menahan pergerakan dari tim RRQ dengan adanya Loyi juga, dengan adanya Digi, dan dengan adanya Alice kali ini. Meskipun Alice ya bisa dibilang hero scaling juga, hero yang benar-benar dibawa para game, butuh item. Dan langsung masuk saja ke game yang kedua. Best of 3 series antara RRQ Hoshi melawan Gigfam kali ini. Oke, dengan Joker yang memakai Diginya dan ada ikan paus. Tiba-tiba ikan dia datang kepadaku. Ikan datang.
Dan pausnya dari tim Geek Farm harusnya, soalnya kameranya ke mereka. Iya, biasa gitu ya. Biar dan, ketahuan ada apa nih, ada apa? Kayaknya mau di... kayaknya mau ngecas ya, iya gak sih? Oke, kayaknya lobet ya, jadi dicas dulu. Mm-hmm. Karena kalau lobet harus diisi. Iya dong. Daya baterainya, benar. Karena kan kita juga tidak mau di tengah pertandingan tiba-tiba mati HP-nya. Iya, pasti ya nanti. Makanya pakai HP Samsung karena baterainya tahan lama. Iya. 4.500 mAh. Benar sekali. Oke, itu intermezzo sedikit. Kita akan langsung masuk ke in-game ya karena sudah dicolok. HP-nya yang dicolok. Nah, sama si Swan. Si Akang Gondrong dengan alis tebal. Swan, ada fun fact. Apa tuh? Dia adalah kakaknya Shinchan. Alis tebal. Kamu tahu LO Gondrong. Kita sampai tawa. Enggak, sampai kesel sebenarnya. Kesel kayaknya. Emosi. Lihat tuh. Tiba-tiba jokernya dimain. Biggie Feeder cuy. Serius Retribution. Oh my god. Diambil kali ini sama Joker dan bahkan enggak sama Albert. Oh sama sorry Albert. Albert. Yes. Ya. Dia tahan retunya. Yes. Ini bahaya nih. Oh enggak. Untung aja jokernya udah retri. Iya. Jadi gak bisa ngambil. Kok kamu sama sih ngomongnya sama kayak aku? Iya, aku tahu. Aku bisa baca pikiran kamu. Ternyata di Geek Feeder. Oh my God. Geek Farm. Prank. Ingat ya, pertama kali Geek Farm memakai di Geek Feeder. Albertnya hilang. Tumbang di tengah. Iya, tiba-tiba. Prank. Apa, kenapa? Ada fakta apa? Pertama kali di Geek Feeder muncul itu karena dipakai Geek Farm. Oh iya. Dan itu gagal. Dan itu? Itu gagal. Gagal. Langsung dibalas sama, enggak, Bigetron. Onik apa Bigetron? Langsung dibalas sama Bigetron, Bigetron menang pakai Digi Feeder. Oh iya. Itu. Oke. Terus sekarang apakah dengan roster berbeda bakalan bisa sesuai dengan rencana? Benar-benar ini benar-benar digangguin rotasinya, di spam stiker sama Joker, jalan lagi dia. Coba untuk reverse time lagi finish karat. Dan dia harusnya sih pulang sebentar lagi. Oh, Tempest of Blade. Banget gak tuh. Terpaksa harus dikeluarkan. Agar menyelamatkan dirinya. Dan Swan, okay. Masih mencoba untuk bertahan di sana melawan Alpha. Alpha is online. Dan di arah atas Bepiu. Dan lagi-lagi point kill didapatkan oleh seorang Albertnya. 2 point kill. Dan harusnya sih paling maksimal tuh 9 kalau gak salah ya. 8. Kemudian goldnya gak bakal jalan lagi. Dan Albert seharusnya dia fokus farming aja sih. Ya nggak boleh terlalu kayak benar-benar dikacangin loh Finnnya. Iya, karena memang di dia harusnya ganggunya Albert kan. Biar ketinggalan level, biar ketinggalan network juga dan dikejar. Biar kelihatan terus visionnya dia di mana. Iya. Ini ngeselin banget sih. Oke, Finn di area atas blood out sekarang serang LJ sendirian tapi masih R7. One more hit. Tapi tidak bisa ternyata. Jet Gundo coba untuk mengajar lagi, tidak bisa ternyata. Masih ada flicker, nyaris saja, almost is never enough. Bebiu tidak berhasil mendapatkan seorang R7. Tapi ini juga bisa dibilang Geek Farm ya. Setelah sekian lama, akhirnya dia bisa ngebuat sang musuh kewalahan dalam bermain di early game-nya justru ini. Iya. Kali ini Elia dari R7-nya pulang. Oh dari seorang LJ bahkan ya tadi nabrak ya. Tapi kali ini lihat Loi-nya. Kan coba di take down dan masih bisa bertahan tapi lihat Frieza yang sakit banget damage dari seorang Finn. Di stun dengan ada Burst Fireball dari seorang Valir. Emang ngeselin sih. Lihat tuh Link-nya tempel terus. Kayak perangko. Tempel terus. Kayak pacar tapi udah putus. Enggak gitu. Oke. Okay. Udah putus masing-masing. Dan kali ada ini retri lihat, loh. Joker ada retri loh. Iya harus di take down. Iya harus di take down. Untung saja sudah di take down ternyata di sana. Retribusi diamankan Albert tapi Swan-nya tebel banget nih. Ih lethal counter mah kelar ini mah tapi masih cooldown. Digocok-gocok sama LJ gak bisa. Swan-nya udah sakit cuy. LJ gak bisa kabur dan harusnya ter-shutdown. Harusnya kan benar dikit. Banget. Regen dikit aja. Dikit saja. Dikit doang 129 tapi gak bisa menyelamatkan dirinya. Benar sekali, langsung ditusuk gelasnya tampaknya. Dinikmati begitu saja dan kita di arah tengah. Masih mencoba untuk mengajar tapi Bepiu udah Dragon. Masih ada 2 ultimate atau ada Purify plus 1. Ultimate dari Jokernya R7-nya masih selamat Bepiunya sekarang. Bepiu. Kerbakarnya. Kenapa? Dikejar LJ kah? Gak ada. Flame shot? Tembak Moskov? Gak ada. Kok tembak Moskov? Gak ada. Adanya Alpha. Iya benar. Mabang.
Tapi kali ini lihat dia ada bawa lihat lemonnya, benar-benar struggle banget. Gila Swan-nya. Flicker. Wow, kakak dari si Chan berhasil mendapatkan Alpha Ison Line di area bottom lane dengan menggunakan flicker dan langsung dilahap begitu saja walai. Iya, dan kali ini lihat dari LG yang benar-benar try hard banget. Gigman benar-benar bikin RQ kesulitan sih. Bingung banget, iya. Kayak LG kerasa banget kayak rotasi dari RRQ tuh kelihatan mereka harus pindah terus-menerus. Dan bahkan lihat Gigman-nya berada di mana-mana kalau menurut aku. Benar-benar. Full lane-nya di-push habis-habisan sih. Yes. Dan Albert-nya digangguin reverse time. Time bomb semua dikeluarkan Joker-nya. Albert-nya tapi bodoh amat. Sebenernya taing. Gak apa-apa, bodohin aja. Yes. Menuju ke arah gold buff di arah top lane. Dan di arah bottom lane-nya, Swan-nya dengan menggunakan Balmond sangat amat menyusahkan Lemon. Ada tiga orang walai, umay. Oh, rotation. Terkena rotation dan juga dispersion, tapi dipaksakan untuk tas pulang Lemon-nya. Tidak tas. Menuju ke arah bawah LJ-nya, mencoba untuk bertahan, aduh, tapi kayaknya nggak bisa. Nggak akan bisa, yes. Gak ada damage juga dari serang LJ, minion Swan. Udah mulai masuk kali Swan-nya. Oke, bakal coba untuk mundur lebih dahulu. Miss di situ dari serang LJ. Dan Cyclone Sweep-nya ternyata tidak bisa, karena tidak ada minion-nya, cuma satu doang minion-nya. Bener. Albert-nya digangguin sama Joker. Kata ini apa sih telur, dia bisa minggir gak? Mountain Choker ngebuka visionnya, disamperin terus. Iya nih, ada Retri, lihat-lihat ya. Udah dipanggil kayak, Finn tolong. Tolong Finn-nya sekarat. Oh gila, sampai gak sekarat. Gak peduli sama Finn Joker dia lihat. Aduh, wah. Ini sih, wah bener-bener sih. Wah ini susah banget sih, lihat Albert-nya bener-bener diganggu habis-habisan. Ya udahlah, katanya saya pick off aja. Tas. Dan langsung ke arah buff kah? Enggak bisa recall juga. LJ-nya sekarang diajar. Wah sakit banget sih. Dapet Lito Wanderer. Gold-nya sudah mulai nyusul pelan-pelan. Lethal counter-nya miss. Iya. Walaupun di sebelah. Tapi LJ juga masih punya revitalize ya. Jadi kalau kita lihat dibuka kali ini. Dan Turtle-nya bakal coba dikontes kak. Enggak bakal bisa juga. Karena LJ-nya dia cuma bisa kasih vision. Kasih informasi doang. Karena Albert pun kalau kita lihat belum ada inisiasi juga sebenarnya yang dibuka sama Albert. Dan kayak satu juga ini motif dari tanker kita. Kelihatan banget LJ-nya try hard banget rotasi terus dari atas ke bawah. Mereka make sure RQ Hoshi biar turret setidaknya nggak di take down terus menerus. Oh, benar banget, tapi Lemon harus menjaga dirinya. Aduh, tapi kali ini Albert-nya bakal bener-bener loh. Joker nggak peduli sama siapapun, dia cuma fokus ke Albert ya. Hai. Tuh lihat. Soalnya susah juga lihat pinnya juga gak bisa nge-backup juga. Dan mau gak mau Albert harus nge-take down. Daripada dia di spam bomb, time bomb terus. Dianya low terus. Akhirnya ya udahlah take down aja. Ya Allah, itu benar-benar ditempelinnya kemanapun kamu pergi Ling sayang. Aku akan berada di sebelah kamu. Lihat nih Albertnya level 10. Debutnya level 11, ya perbedaannya nggak terlalu jauh sih. Karena memang sebenarnya Finn sempat ngebantu juga kan untuk mengusir Joker-nya. Tapi sulit banget, gila. Swan kali ini lethal counter ke arah seorang Finn. Reverse time lagi. Wah gila, langsung teleport jatuh tadi Frieza-nya. Nice banget kill dari Geek Fam. Wow, oh sang God raja dibuat kewalahan Pew menggunakan Purify-nya. Tapi langsung ada Godlike dari seorang Albert yang fokus dia terhadap seorang Pew-nya ini. Benar-benar dari tim Geek Fam harus menjaga dari Bebiu-nya ketika Joker sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Kalau teman-teman yang melakukan kesalahan sedikit saja akan menjadi sia-sia perjuangan dari seorang Joker. Iya, dan lihat net worth-nya dari seorang Ling 5.000 sedangkan dari Sungkin ya hampir menyentuh angka 6.000. Dan 3.000 dikantongin perbedaan net worth-nya sama Geek Fam kali ini. 8 menit 9 menit Joker lagi dan lagi. Udah 14 kali ke pick off dan bahkan lihat Lemon pun tidak sanggup menahan damage-nya semua. Mountain Choker, untung aja masih ada flicker tadi, Lemon-nya masih bisa untuk cabut. Iya. Masih bisa untuk recall Ipin yang menggocek. Oh, dekat Turtle-nya. Terus. One more hit dari Turtle kan enggak ternyata. Masih ada Deviant Sword
Dan langsung diamankan begitu saja lagi-lagi jokernya. Seperti yang aku bilang, Link, kemanapun kamu pergi, aku akan selalu tempel kamu. Aku tidak mau kehilangan kamu. Aku akan selalu berada di sisi kamu. Ayo sini main. Sini main. Lompat lagi ke tembok manapun. Aku kejar. Aku tidak akan kehilangan kamu, Albert. Walaupun aku mati berkali-kali, aku akan setia sama kamu, Albert. Itu yang dilakukan Joker. Iya, nice banget. Dan itu benar-benar berjalan sesuai dengan plan dari tim Big Fam kali ini. Swan-nya benar-benar diharas habis-habisan oleh 4 member dari tim RRQ. Dan apakah bakal mendapatkan momentum karena ini The Lord yang pertama sudah mulai muncul. Benar. Ini tinggal pecahin celengannya aja. Iya. Tinggal matiin link-nya, duit dari Geek Farm dan juga XP akan besar. Tapi kita sini lagi-lagi tershutdown BPU-nya. Dan jokernya jalan lagi. Jalan mengejar ke arah seorang Albert. Enggak peduli sama Lemon. Enggak peduli sama Finn. Enggak peduli sama LJ. Enggak peduli sama Lord. Tidak peduli sama siapapun. Karena jokernya setia. Pokoknya maunya Albert dan Albert. Yes. Yaudah Albert aja aku mau. Wah ini sulit banget. Dari tim RRQ. Mereka juga gak bisa langsung Lord. Karena masih ada Alice juga. Masih ada Balmond juga. Masih banyak ultimate juga dari tim Geek Fam yang bisa mencuri Lord dari tim RRQ Hosting. Cuma Albertnya masih punya retribution. Tapi kali ini mereka coba untuk mendorong wave minionnya terlebih dahulu. Tempel terus. Tempel terus bang. Lompatin terus bang. Gencer terus. Oke kali ini R7 bakal coba menghentikan pergerakan dari Joker reverse time. Tapi Xunpo tidak menghentikan seorang R7 untuk menumbangkan seorang Joker yang terus tempelin aja terus ya Albertnya. Bener banget. Todd Boots juga diamankan ternyata sama seorang Link. Memakai sepatu dari seorang Link. Menuju ke arah Berserker Fury. Sudah sama goldnya menuju ke arah Lord. Mau didapatkan tapi ada LJ di sana juga. Lemon coba untuk nge-zoning. Ada Seven yang menunggu pergerakan dari seorang BBU. Dan kali ini dari tim RRQ mereka coba untuk pancing terlebih dahulu. Karena Joker-nya juga udah mulai pop-up kali. Tak Journey tidak akan bisa menyelamatkan. Albert udah punya Berserker Fury. Dan sempat teleport juga dari seorang Loi-nya. Bisa mulai kelihatan tapi Albert-nya masih bisa tembak offlane. Dan lihat Swan-nya yang bakal menjadi target dari tim RRQ Hosty kali ini. Tapi lihat Ipin-nya udah mulai datang dengan Bloodfall. Dan bahkan lihat di haras. Masih bisa survive dari seorang Albert. Oh my god, Winter Truncheon. Dia bakal bisa menyelamatkan seorang Ipin kali. BBU-nya mulai datang. Cicil kali ini karena semua udah mulai pada low. Triple kill. Apakah bakal maniak oleh BBU? Enggak, karena lihat link-nya cukup jauh di area bawah. Dia bakal coba untuk mundur sih di sedangnya. Agak sedikit sulit ini juga. Ini momen untuk tim Geek Farm. Menghilangkan 3 pemain. Dan tampaknya dia tidak mau memaksa. Lebih milih untuk dapetin turret dulu. Ke arah mid lane harusnya. Walaupun ada LJ di sana. Swan yang memotong pergerakan minion dari arah tengah dan juga atas. Dan ini dia untuk instant replay-nya. By Ups. Ultimate-nya mendapatkan double kill nih karena seorang Valir dan sabitan pedang ya karena seorang Lemon. Triple kill. Debutnya tadi memang sempat free banget ya. Karena mereka sibuk dengan distraction yang dibuat sama Ipin. Mereka harus nge-take down Ipin-nya. Dan Swan juga bermainnya bagus banget. Dia langsung nge-cut minion yang keluar dari base dari tim RRQ. Benar. Wow. 34.400 celengan masih belum pecah. 11.19 assist. Yang didapatkan oleh serang link-nya. Iya, tapi kali ini udah mulai kelihatan Albert-nya. Masih bisa points voice. Masih bisa balik sepertinya. Bener banget. Nggak bisa ditarik sama siapapun. Diginya ditumbang begitu saja. Ada Swan mengarah ke seorang R7. Masih ada second sweep juga. Coba untuk balik lagi ke arah belakang. Mau dapetin buff birunya terlebih dahulu. Albert, Finch Boys, lompat lagi. Mau dilawan kah Swan-nya? Oh, dilawan tampaknya Walai. Apa yang akan terjadi? Damage-nya cukup besar. Tempel Soulblade ditabrak oleh Lemon. Sang alien-nya digebrak begitu saja. Albert-nya sekarat dan tidak bisa untuk diincar. Ipin-nya mengarah ke seorang Lemon. Yang bukan manusia, sang alien. Diajar lagi, digocek lagi. Lemon mengisi darahnya. Mencoba untuk maju lagi ke arah depan. Tapi kita lihat sini Ipin-nya terkena stun. Dan bahkan di-reset kembali. Retreat semuanya. Nggak mau memaksakan team fight-nya. Momo Chuan. Iya, dan BBU juga sempat mundur. Karena dia juga pergerakan dari tim Albert-nya. Nggak sempat di-take down juga. Hanya kehilangan Joker dan juga Swan kali ini. Dari tim RRQ, mereka juga dapetin momentum. Dapetin objektif mereka. Lord mereka yang pertama setelah 14 menit. Game berjalan. Oke, udah
mulai masuk. Diversion dilakukan oleh Frieza-nya. Di arah belakang mencoba untuk satu bar terakhir Lemon-nya. Sekarang Frieza-nya mengincar di arah belakang dan bahkan didapatkan oleh seorang Link-nya. Tapi double kill didapatkan oleh Bebeu. Oh my god. Lord-nya dapat sama RRQ tapi mereka harus kehilangan Albert dan juga Lemon. Iya, meskipun Joker-nya ya Joker udah pasti ya. Ini bakal jadi ya bulan-bulanan juga untuk tim RRQ sih. Dari Geek Fam mereka langsung potong Lord yang lagi masuk yes, di area benar. Bawah. Mereka enggak mau buang-buang waktu. Mereka benar-benar kayak ya udah kalau kita bisa cut apalagi ini lock yang pertama ya masih bisa dibilang ya cukup renyah juga. Benar-benar. Ditambah lagi Swan-nya ya. Itu memakai Emblem Tank ya, jadi tebel banget, agak capek juga sebenarnya ngehit. Tapi di arah atas, satu katapult, satu gerobak yang menembaki turret di arah atas. Tersisa 50% lagi HP-nya. Ini pelan-pelan dipush sama minion-nya ya, karena rotasinya dari arah Kyoshi itu diganggu terus-menerus. Lihat, ada Joker. Oh, tiba-tiba ada diversion, ada pintu kemana saja dari seorang Frieza. LJ-nya sekarang diajar balik lagi, BPU-nya mendapatkan double kill. BPU, mencoba diincar, dua berikan, mengarah seorang BPU-nya. BPU-nya akan tumbang. Oh, masih ada double kill. Enggak bisa bertahan, ternyata ada Ipin di sana mencoba untuk menstun. Tapi R7 dan juga Finn, duo combo dari seorang Finn dan juga R7. Tersisa Frieza di sana, ada Jet Kundo. Diajar lagi, tiga bahkan empat hero dari Geek Farm harus ditumbangkan. Iya, dan kali ini lihat minionnya juga sudah mulai masuk ke area atas dari Geek Farm. Memang sebenarnya diversinya bagus dari seorang Loi. Tapi permasalahannya kayak dari R7 pun langsung ngincer ke arah Albert. Ini kalau kita lihat replay ya, Finn-nya bagus banget positioningnya. Lihat R7-nya dari area belakang, ngincer langsung ke arah Bebeu. Langsung The Way of Dragon, di-shutdown habis-habisan. Ipin-nya juga ya agak sedikit masuknya agak telat sih karena mungkin lagi cooldown atau gimana dari flowing blood-nya. Sampai, dan gak ada purify tadi. Betul. Gak ada purify juga. Dan kita tahu ya Loi kalau dibawa ke late game damage-nya udah gak akan sesakit di early-nya. Benar. Wow, Geek Farm kali ini agak sedikit bisa dibilang wah, gak memprediksi adanya R7. Ini menarik sih. Mungkin di game pertama Ipin seperti itu. Tapi yeah, di game kedua R7 juga bisa melakukan hal yang sama. Benar. Benar sekali Momochan dan bahkan menuju ke menit 17 sekarang. Yeah. Game kedua benar-benar sang raja dibuat sangat kewalahan oleh tim Geek Farm. Dan mungkin ini adalah waktu yang tepat juga untuk Geek Farm. Harusnya mereka menjaga Bebeu-nya juga. Dan bahkan Bebeu-nya harus berhati-hati ketika dia tidak punya purify. Karena dari time journey-nya Joker itu digunakan juga kayak nggak harus digunakan untuk ke arah si Bebeu-nya. Karena dari tadi dia menggunakannya dengan ya kadang sendirian atau kadang ke beberapa tank atau supportnya tidak ke arah Bebeu-nya. Iya, dan kita bakal melihat seperti apakah perlindungan yang akan dibikin sama Geek Fam ya. Karena mereka udah mulai ngelihat nih dari R7, udah mulai ngerasa juga. Dan Albert-nya memang sempat hampir ke takedown berkali-kali tapi dia juga masih punya apa kalkulasi yang cukup matang ketika dia harus mundur dari team fight yang dibuka sama tim Geek Fam. Gak terlalu memaksakan juga dan kali ini memasuki menit ke 17.30 detik dari Lemon. Coba untuk nge-zoning terlebih dahulu di area bawah. Ada Ipin yang menunggu kali ini Swan. Apakah Baum cepat mendapatkan momentum kali ini mulai maju dengan flying blood dan bahkan lihat level counter dari seorang Swan kali ini. Ipin gak akan terlalu memaksakan, akan coba untuk menarik dulu terlebih dahulu di bawah level counter. Pinnya harus tumbang setelah adanya Bebeu dan juga rotation dibuka oleh Spreza. Benar sekali, diversion yang langsung mengeroyok ke seorang Finn. 5 detik lagi, ini Lord penuh atributnya, udah menit 18, udah maksimal, tinggal gimana caranya untuk mereka dari kedua tim menjaga Lord-nya dan juga menjaga laning phase-nya. Swan bertemu dengan seorang Albert dan Digi, ini waktunya tepat juga untuk Digi melindungi teman-temannya. Udah gak bisa lagi untuk nge-feed dan maju sembarangan. Betul, iya setidaknya harus pakai time journey-nya di waktu yang tepat. Dan juga reverse time juga kali ini. Tapi Lemon-nya benar-benar coba diharas, dipukul mundur di area bawah. Tapi lihat Lemon, dari seorang Frieza langsung diversion. Dan bahkan Lemon-nya harus hilang begitu saja. Dari tim RQ host mereka agak sedikit terlihat, tapi lihat Albert-nya bakal coba diharas di area bawah Joker. Dan lihat Joker-nya. Reverse time tapi gak cukup jauh ya teman-teman dari Geek Farm juga. Benar sekali. Gak dipaksakan sepertinya. Yes, dan langsung pulang dia.
tidak taunting dengan menggunakan recall-nya. Sudah menjaga posisinya juga. Lordnya sudah mulai muncul dari R7-nya mencoba untuk nge-split pelan-pelan. Iya, ini baru kali ini aku lihat Arkihoshi sudah kewalahan ya. Oh, R7 ya diincer. Ada reverse time kah? Belum ada. Ada digi, reverse time di Sunpo dihindari sama R7-nya. 4 bahkan 5 hero mengejar satu R7 tapi tidak ada yang berhasil menangkap dirinya. Ada Ipin mencoba untuk mengajar lagi seorang R7-nya. Masih ada flicker disimpan kah? Tidak ada flicker, ternyata masih cooldown. Ada Albert mencoba untuk maju ke arah BPU-nya. Darahnya sekarang ada time journey juga. Win of Nature-nya keluar. Mencoba untuk menjaga jaraknya. Tracer sekarang belakang. Multi shocker mencoba untuk mengajar lagi Albert-nya sekarang. Dan giginya ditumbangkan begitu saja. Reverse time dikeluarkan. Tapi kita sini Frieza di arah belakang juga bersama dengan seorang Yishun-chin-nya. Lord-nya kecolek tidak sengaja. Tidak mau diamankan oleh kedua tim. Masih mencoba untuk menjaga jaraknya. Mencuri core-nya. Yang ingin mereka curi. Tapi susah banget dilindungi oleh support dari masing-masing tim. Iya, dan Lord-nya juga udah mulai coba dijaga terlebih dahulu dari tim RQ. Seperti biasa mereka udah berkumpul ya di area Lord kali ini. Dan dari Geek Fam, mereka coba masih untuk nge-stop pergerakan Lemon sih yang benar-benar nge-distract banget di area bawah. Bener. Albert-nya masih coba untuk double buff terlebih dahulu. Udah level 15 semuanya kali ini. Dan ini tergantung dari inisiasi atau team fight yang dibuka sih. Ini udah boleh kali sih dijual ininya, sepatunya Yishun-chin ya. Diganti Windwalker mungkin atau item-item sekelas ya Malefic Roar untuk bikin penetration juga. Walaupun ya jadi movement speed-nya lambat. Karena dari Link-nya juga sudah menjual sepatu Tod Boots-nya, dia ganti ke arah DHS. Karena sudah semakin tebal juga. Apalagi dari Balmon-nya. Balmon-nya kayak susah banget ini matinya ini. Iya, dia ada Berserker Fury juga dari seorang Balmon kali ini. Dan diganti ya itemnya, iya ada satu Berserker. Terus helmet, iya gak ada. Oh ya, masih ada Tough Boots. Ini Lord-nya bakal coba di bait terlebih dahulu kayaknya. Bakal coba di bait di 21 menit kita. Dan lihat Albert-nya udah siap-siap. LJ membuka vision kali ini. Tapi permasalahan lihat pinnya masih di bawah. Dan R7-nya ganggu sih. R7-nya di bawah juga bersama dengan Swan. Itu digeprek sih. Satu melawan satu, tapi cukup tebal dari Swan-nya. Enggak takut dihajar balik lagi Link-nya. Mendapatkan seorang digi, tapi teriset lagi Lord Yawalai. Ini game yang sangat panjang dari kedua tim Swan-nya. Momo-chan. Oke, kali ini bakal coba untuk mundur, tapi sepertinya agak sedikit sulit. Swan-nya terkena stun, tapi Tobet masih bisa survive dari seorang Swan kali ini. Tidak jadi tumbang dari Balmunia Cornet. Benar sekali, Lemon menahan Lord-nya. Bukan Lord-nya udah semakin sakit, ada Ipin. Kelihatan Ipin. Sayap-sayap lucu kamu kelihatan tadi. Dan akhirnya di-reset lagi. Lagi dan lagi. Dan bahkan Frieza-nya yang terbakar tidak beku lagi. R7 tiba-tiba Jet Kundo di arah belakang. Lagi-lagi Winter Dragon-nya dari seorang Ipin-nya. Masih mencoba untuk cek, tapi masih ada flicker. Mencoba untuk menghindari serangan-serangannya. Albert juga sekarang di sana dan didapatkan begitu saja killing spree. Oleh R7, dua orang dengan 50 detik dan juga 38 detik respawn-nya lama sekali. Walai. Ini aku bilang sih, RQ bisa coba untuk Lord sih. Karena mereka bisa clear aja minion di area atas dan juga bawah. Udah mulai masuk semua wave minionnya ke area ini beta dari Geek Farm. Dan mereka bisa Lord tanpa mungkin ada sedikit sulit di kontes sih. Setelah sampai dikeluarin lah. Albert-nya mulai fokus ke arah Lord-nya. Ada Joker yang mungkin mencoba untuk ngeretri siapa yang dapat Lord-nya itu satu bar lagi. Gak tapi bisa. Tidak bisa untuk dikejar Swan-nya Skarat. Dan kita lihat Skarat juga Joker-nya mencoba untuk diretri siapa yang dapat. Dan ternyata Lord-nya diamankan oleh seorang Link. Iya, karena dia sempat tumbang terlebih dahulu ya dari seorang Joker-nya. 4 hilang dari Geek Farm kali ini. Wow, RRQ Hoshi. Ini bakal menjadi straight-ku sepertinya di lane mid-nya. Benar. Dan agak sedikit sulit apakah masih bisa ditahan oleh tim Geek Farm kali ini. Oke, udah mulai dibuka rotation-nya. Kali ini bakal coba clear minion terlebih dahulu, masih bisa di defense. Lama sih tapi BPU-nya. Iya, Lord-nya lihat tuh jalan pelan-pelan di atas. Ini ngerapin lane-nya gimana. Dipaksa masuk, terkena stun Ipin-nya. Masih bisa untuk dibersihin pelan-pelan. Lord-nya sebentar lagi akan masuk. Tapi ini turret-nya sudah mulai hancur di arah tengah. Di arah atas juga mulai hancur. Dua orang saja, 8 detik lagi Swan akan ditutup kita pakai. Tidak akan bisa di-dev. Sudah mulai masuk minion-nya. Dan mereka juga akan fokus ke arah best turret-nya. Game 2 akan dimenangkan oleh tim RRQ. Dan sih.
kayak tim-tim yang di bawah, tapi kalau season 6 ini kayak semuanya kuat banget. Iya, makanya season ini tuh berbeda dari season-season sebelumnya. Your team is karena semuanya tuh melakukan perubahan baik dari satu tim dan tim yang lainnya juga. Your team is banning. Dan kita akan melihat seperti apa kali ini dari draftnya by Samsung Galaxy. Dan Arki Hoshi ternyata masih menjadi first pick. Oke. Cowok lagi kah? Apakah akan diberikan lagi kepada seorang R7? Chang'e masih menjadi ini ya, respect band buat Parsial lagi. Priza. Uranus. Biasanya Uranus Yuzong tuh kalau Geek Fam tuh awal-awal. Uranus Yuzong. Khaled. Khalednya dibuang kali ini. Sama. Balmonnya dibuang. Astaga. Semuanya respect dibuang. Respect gak ya? Sumpah sih, Balmon tuh rese loh. Padahal di MPLI, RRQ duluan tuh yang pake. Iya. Oke. Kalau ini dari RRQ mereka buang Selena. Your team is banning. Okay, mereka gak mau lepas Selena juga sebenarnya untuk Riza mungkin ya support dari tim Geek Fam. Kali ini Geek Fam, apakah mereka bakal buang Parsianya? Parsia lagi kah seperti game 2? Mm-hmm. Atau cow-nya? Cow-nya ternyata. Nanti Parsianya lepas, apakah akan menjadi first pick untuk tim RRQ Hoshi? Atau mereka lebih ngamanin ke arah Balmon? Enggak. Hilda! Hilda. Aku sih Parsia dulu sih. Aku sih. Tapi kalau nggak Parsia pun ya Sivin di sini masih bisa pakai Valir. Isun Sin, Alice. Oh Alice. Lihat Lemon tuh kayak udah seneng gitu pas lihat ada Alice. Okay, Alice kali ini menjadi first pick untuk tim RRQ, Parsia dan juga mungkin ya. Okay, Linknya langsung diamanin nggak tuh? Gila, Linknya nggak pakai lama loh. Langsung ya. Isun Sin. Isun Sin bisa. Arki Hoshi. Isun Sin dan Roger juga kebuka. Hilda sih kayaknya. Ya Hilda. Hilda Isun Balmon Sin, enggak? Hilda Balmon bisa. Atau Isun Sin Balmon? Tapi enggak masalah sih ada Roger juga. Tapi bisa jadi di band soalnya empat lagi bandnya cuy. Iya makanya habis ini mana, mereka walai udah enggak bisa nge-pick lagi walai. Walai, Aida kumaha tuh. Astaga walai. Astaga walwal. Mari okay, kita lihat apakah Momochan dan Cornet berhasil menebak. Entah kenapa feelingku kayak Hilda Isun Sin sih. Oh my god, Hayabusa 11% win rate. Dan Kufra. Kufra. Okay, tidak ada yang your masuk. Team is Hayabusa dan juga Kufra ternyata. Cornet Chan. Tidak ada yang benar tebakan kita. Okay, gak apa-apa. Tapi entah kenapa ya Momo Chan ya. Kenapa sih? Perbedaan antara MPL sama MDL itu terletak dari Hayabusanya. Kalau di MPL Hayabusanya itu kecil banget winrate-nya cuma 11%. Tapi kalau di MDL tuh kayak dapat Hayabusa udah kayak menang gitu loh. Wow. Your team dari pilotnya kan juga kali ya atau mungkin dari pilot timnya. Entah dari pilotnya atau dari musuhnya. Musuhnya susah atau enggak? Musuh-musuh di MPL tuh kayak susahnya tuh udah tingkat critical glory 1 juta gitu. 1 juta bintang. Oke, Geek Fam. Kali ini apakah mereka akan ngebuang Valir mungkin ya? Kagura ternyata, Kagura terlebih dahulu. Your team is banning. Kagura untuk Finn ya, karena yang sesuai kita udah pernah dengar juga dari fakta cool. Kalau Kagura itu sudah dititiskan dari Lemon ke arah Finn. Your team is banning. Oh, Balmonnya dibuang sama tim RRQ, walai. Oke, walai. Berarti gak ada Balmon buat Swan, walai. Tapi masih ada Tamus, gak masalah. Masih ada Tamus. Masih ada Hilda juga sebenarnya, tapi meskipun Hilda-nya udah jarang banget jadi offlane kali ini dari Geek Fam. Mereka bakal ban ke arah Vale. Fail, Kagura semua dihilangkan. Berarti masih ada Valir ya sebenarnya untuk masih ada Chang'e. Chang'e dibuang, Arki Hoshi. Oh iya maaf gak kelihatan ketutupan ini. First respect langsung. Valir. Sulit gak? Oh aku tahu apa. Apa-apa? Aurora. Aku tahu apa? Apa? Popol Kupa. Enggak kan buat maju. Ya kan kalau ngomongin tank support juga. Oh, iya sih. Iya. Xbox. Kan tank support udah ada itu sih. Kufra. Kan saya ngomongin buat anak. Ya. Aurora. Aurora okay lah. Ngeselin juga sih. Yaudah selain Aurora apa? Valir. Masa Valir lagi? Eudora.
Enggak, aku serius. Aku serius. Aku serius bener. Eudora tuh ya. Buat Link sakit tuh, banget. Buat Link Aurora kombonya juga jalan sama si Kufra. Eudora juga ada stun. Iya, tapi enggak walai. Enggak langsung sekali combo kelar. Petirnya kurang. Kurang greget ya? Kurang greget. Apa dong satu lagi? Selain Aurora. Palir yang biasa sih. maksudnya yang biasa di pick. Iya. Palir. Tapi geek farm kali ini. Atlas kah? Hilda dulu ternyata. Hilda. Oke, Hilda. Berarti your team datang lagi. Picking. Tamus sih untuk geek farm. Enggak ya? Iya benar bisa Tamus. Bisa. Karena Balmoon-nya udah di ban. Aki Hoshi. Mereka atau misalnya mau main Lunox juga bisa sih buat di Setland kalau misalnya, tapi nggak mungkin Akiyoshi udah ada Elise. Lunox? Leomord? Aurora? Tuh kan? Palir? Kenapa jangan sih? Jangan kau bercandaiku, Kalpin! Aurora tapi bagus sih. Hei, kubotakin pala kau mirip aku nih, Kalpin. Sudahlah, Aurora saja, Wal. Carmilla, Palir kah? Udah fix Palir. Kecewa. Kecewa. Tadi dia sempat kepikiran pasti Aurora, cuma kayaknya balik lagi lebih pede ke Valir karena dia punya Serin Torrent dan juga Hilda-nya pasti rusuh kan. Iya, terus dia juga ada burst. Aduh, kamu. Fireball kan. Iya, benar. Hilang lagi suaraku. Nah, hilang lagi. Tarik terus kabelnya, hilang lagi suaraku. Oke. Geek Farm, Tamus atau Suan ya, ini buat Jawhead. Iya, Jawhead boleh. Wih, Angela! Oke, combo sama Link. Boleh, bisa di offline juga. Tapi aku... Rafaela? Seriously? Digi? Digi lagi Tuhan. Aku gak maafkan diri ini. Aku gak mau tebak lagi ya, dia feeder atau enggak. Yang tak pernah bisa, udah pasti feeder. Karena pake retri. Fusion. Jelek banget suaranya. Makasih. Oh, apa sama-sama. Oke. Apa ya? Menarik. Mohon maaf nih sebelumnya teman-teman walaik-walaik yang menonton di rumah, dimanapun kalian berada. Mohon maaf nih ya. Kita tahu, aku tuh melihat meta Digi tuh bosen gitu loh. Gak seru. Jadi gak greget ya. Iya. Fightnya tuh jadi gak greget. Maaf gitu. Teman-temannya yang mau nge-hate Kornet silahkan mau serang Kornet. Tapi emang bener tapi sih. Tapi saya sangat tidak setuju, saya akan menjadi orang paling depan, garis depan kalau meta Digi itu adalah meta yang tertut. Tergak asik, gak seru. Tapi okay. Ya sudahlah. Ya udah so, okay lah. Kalau bisa kasih poin gak apa-apa. Apa kalian setuju sama Kornet atau tidak? Silahkan ketik di kolom komentar. Dengan hashtag apa ya? Apa? Hashtag setuju atau tidak setuju? Aku setuju sih. Oke. Okay. Kita akan melihat seperti apa game yang ketiga kali ini. Dari Geek Farm dan juga Arkihoshi. Game penentuan. Yes. Albert dengan Hayabusa-nya yang kita tahu 11% win rate kali ini. Bisakah memenangkan gamenya? Benar. Atau justru... Dari Albert justru malah jadi sama aja. Albert atau nambah. Pertama. Iya, orang pertama yang mencain. Yang mencain, iya. Listriknya. Kali ini main di area atas dengan Hilda-nya. Dan Elise di area bawah dengan All-Air 7. First blood. Iya, udah pastilah di sini. Enggak, saya biar seneng aja, teriakin dikit. Oke, kali ini lihat jokernya masih mengganggu-ganggu dan Frieza bersama dengan Baby Yu. Masih coba untuk farming dengan leluasa. Dan LJ kali ini akan mencoba menghentikan pergerakan dari seorang Baby Yu. Ternyata masih diretri oleh seorang Baby Yu untuk A Little Wanderer. Benar sekali. Benar-benar diganggu pergerakan dari Hayabusa-nya, belum dapetin buff-nya. Link-nya menuju ke arah buff merah, Baby-nya benar-benar well farm banget. Iya. Berbeda dengan Hayabusa-nya yang selalu diganggu oleh seorang Digi. Seorang Digi kali ini, dan sudah 4 kali ke pick off oleh seorang Joker ya. Yep. Gak akan bosan-bosan ini sepertinya. Tapi pin-nya juga udah low, harus berhati-hati, tapi Swan di area bawah. Masih 1v1 dengan R7 juga. Langsung mengarah ke arah gold buff. Lemon. Sebenarnya seorang Ipin kali ini. Coba gebuk-gebukan ya. Dan Baby udah mulai datang. Devian Swan langsung ke arah seorang. Ke arah gold buff. Tapi lihat
LJ-nya mulai datang dengan ada bom simbol dan juga Tyrant Defense, tapi Flicker langsung dipakai hanya untuk mundur aja setelah gagal mengganggu Baby U, tapi justru di takedown begitu saja. Valir-nya yang malah menjadi korban. Benar. Dan bahkan LJ masih bisa bertahan. Sekarang Lemon yang diganggu, diajar lagi, langsung di-execute. Nah itu, oh bukan. Enggak. Pecahnya kayak kena execute ya. Langsung kaget gitu ya. Iya kayak terut, kayak kena listrik gitu. Oke, okay, Seven kali ditarik, I'm offended di area bawah, langsung ke area turret dari Swan, tim Geekfam. Oh Swan, God. Ini emang kelas banget sih, menurut aku ya. Sudah mulai masuk, buat shadow-nya. Shadow kill. Oh dibagi gak tuh? Tapi iya, kaget retri. Aku walai. Aku juga kaget walai. Tapi lihat Baby U-nya mulai datang, meskipun agak sedikit lambat, tapi lihat Joker kali ini yang akan dipunish oleh seorang Albert. Berhubung tadi Lord Kinderjaya juga udah low bet, udah low bet gak tuh? Udah low banget. Dan emang sebenarnya ya, dari seorang Albert memang gak benar-benar fokus banget sih untuk attack down Joker ya. Dia lebih ke arah rotasi juga dari tadi, dari seorang Albertnya. Dan kali ini bakal coba ngarah ke arah Turtle. Udah masuk informasinya pastinya. Menuju ke arah Turtle. Retribution masih ditahan. Iya, dan Joker pun harus tumbang lagi dan lagi untuk yang kesekian kali. Udah 8 kali nih. Berarti udah jangan sampai ini ya, diantepin sama Kork dari tim Arkihoshi. Debut langsung. Berfokus terhadap objektif turret di area bawah ternyata. Tapi mulai ada rotasi dari Finn dan juga dari R7. Lalu coba mundur karena minion lah yang akan menyelesaikan tugasnya di area bawah. Tapi LJ kali ini gak akan ada inisiasi juga ke arah Baby. Langsung ngarah ke arah Albert ternyata. Quad Shadow mulai dibuka, ditarik ulur. Balik lagi, shuriken aja ke arah seorang Baby. Dan lihat di area mid-nya terkena stun dan bahkan Frieza-nya harus tumbang. Begitu saja oleh seorang Finn kali ini. Yes, Squad Shadow dapetin lagi untuk buff-nya. Yeah. Sudah 8 poin kill Albert, menjadi celengan untuk tim Geekfam. Yep. Dan dari Lemonnya juga masih enak banget farming di arah atas. Eh, ini menarik ya. Apa justru menarik Albert-nya ya? Sekarang lebih unggul, level 8, Baby-nya level 7. Karena belum pecah celengannya. Iya. Itulah meta di Givider. Benar. Nah, ini baru pecah kali ini. Kali ini. Nah ini udah mati berapa tuh dikinya? Udah mulai 11. Udah tinggal ganggu-ganggu doang pergerakannya. Oh, Hesclaw sudah diamankan. Iya, Flash okay. One. Dan kali ini Lemonnya masih bisa bertahan juga. Oke, tapi udah mulai ada pergerakan dari Geek. Lihat tuh, Reza-nya mulai datang kali ini. Tapi belum ada Feeder Astrid, gak jadi seperti ya. Pulang lagi, balik lagi. Di area bawah Albert-nya coba untuk rotasi lagi dan lagi. Tapi lihat LJ digebukin dan bahkan Frieza langsung Feeder Astrid. Mencicil aja ke arah LJ-nya. Gak apa-apa biar LJ-nya buying time lagi, pulang lagi terlebih dahulu. Tapi gak jadi pulang ternyata malah maju. Tyrant Revenge, Tyrant Revenge hanya untuk menstop pergerakan Ipin. Ipinnya masih bisa bertahan ternyata masih ada passive silk-nya di dalam bus dari seorang Ipin. Benar sekali, bahkan ya yeah. Spectator aja udah males ngeliatin giginya mati terus. Kita ke arah atas mulu, ke arah tengah lagi, balik sekarang. Dan Clock of Destiny sudah diamankan oleh Frieza. Di arah bawahnya ada Lemon versus everybody. Melawan 3 orang, tidak ada Flicker. Mencoba untuk di-stun, dihajar, dimajuin lagi. Oh, ini baiting. Ini baiting yang dilakukan oleh seorang Lemonnya. Cukup tebal dan bahkan sangat tebal. Enggak berhasil untuk di-ganking oleh 3 orang dari tim Geekfam ID. Iya, dan Albertnya sepertinya enggak akan memaksakan juga. Dia langsung berfokus terhadap objektif lagi. Turtle kali ini udah mulai dicolek oleh tim Arkihoshi. Dan R7 juga udah mulai rotasi dari atas ke area mid kali ini. Akan mencoba untuk menghentikan pergerakan dari tim Geekfam. Tapi nggak sempat ternyata. Dan ternyata masih bisa diamankan oleh Finn. Yes, dibakar. Albert. Tempest of Blade terpaksa harus dibuka. Karena damage dari seorang Finn-nya terlalu sakit. Tapi ada flicker dari seorang Finn mau dicari. Tapi ternyata salah rumput di arah bawahnya. R7 masih bisa menggocek dengan menggunakan Alice-nya. Ada Albert juga menuju ke arah mid lane. Langsung dibersihkan minion-nya. Quad Shadow lagi ke arah belakang. Joker-nya mengejar lagi ke arah Albert yang digocek. Masih dikejar lagi. Ada retribution kah? Ada, ternyata masih bisa diamankan harusnya. 12-03 ini sekali pecah lumayan gold-nya. Dari seorang Albert yang harus berhati-hati. Dan kali ini juga meskipun di area bawah lihat pinnya, terkena.
kena damage turret tadi ya sedikit. Benar. Dan lihat LJ-nya juga bakal coba dipunish oleh seorang Sean kali dengan Ruby. Dan R7 mulai datang dengan Blood. Oh tapi gak berhasil menemukan siapa-siapa. Dia langsung kabur aja dengan Flowing Blood-nya. Dari Babyu pun gak akan terlalu memaksakan karena masih ada Gold Boss juga. Mungkin lebih fokus untuk ngedapetin objektif kali ya. Overnya sekarang dipaksa untuk mundur dan pulang. Recall di flicker pecah telurnya. Iya, tiba-tiba ada Ipik bro. Dan kita lihat rambut merahnya, Babyu-nya tidak berhasil mendapatkan rambut merahnya. Masih ada tempat soft blade, mencoba untuk mendapatkan satu poin kill ya Fion Sword-nya. Berhasil didapatkan itu saja. Kita sini Swan-nya, masih ada time journey Finn-nya. Mencoba untuk mendorong, membakar reverse lagi dengan menggunakan burst fireball-nya. Finn, reverse time, masih bisa mundur, masih bisa kabur. Dan buff merahnya ternyata diamankan oleh seorang Swan. Iya, dan kali ini lihat Lemon-nya mencoba untuk memberikan distraction di area mid turret-nya. Belum berhasil ditumbangkan. Lemon-nya masih bisa survive pulang terlebih dahulu, terkena stun oleh seorang Ipin. Kali ini bakal coba digebukin Lemon-nya. Masih cukup tanky juga. Di first time dari seorang Joker, kali ini bakal coba menggantu seorang Ipin time bomb. Dan lihat Joker-nya benar-benar dihar habis-habisan oleh seorang Lemon. Kali Lemon-nya tebal banget, Pak. Gimana caranya numbangin tuh? Dan ini memang dari turret-nya juga tinggal sedikit lagi sih. Yes. Boleh sedikit lihat kok Jul itemnya. Dari Ipin harusnya setelah dia mendapatkan point kill, dia mau bikin heptasis dulu kah? Oh heptasis. Nah lihat tuh goldnya Ipin. Langsung sama kayak Link. Dari ngebunuh satu Hayabusa doang. Iya. 5000 bahkan sekarang lebih tinggi. Tapi lihat sini Joker dan Albert-nya. One more hit. Dan Frieza-nya yang sekarang harus ditumbangkan. Dibakar dengan api-api dari seorang Finn. Mau memaksakan fokus ke arah tengahnya. Ada LJ juga, Finn yang gak peduli, gak ada minion di backdrop gitu saja. Lemon-nya sendirian di atas, masih cukup tebal, sangat tebal. Dan bahkan ada Quad Shadow, langsung Shadow Kill ke arah seorang Ipin. Ada Babyu juga tidak berhasil nyangkut ke arah seorang Link-nya. Dan masih bisa untuk recall balik ke rumah. Iya, masih ada Tempest of Blood juga dari seorang Link tadi. Dan kali ini lihat dari Impact. Oh, emang pendeknya miss kayaknya dari situ. Dan lihat stun lagi ke arah seorang Swan. Tiga member ya dari tim RRQ. Tiga member. Mau nambah member? Enggak. Gimana mau ceritanya? Open member? Open member gym. Olahraga. Dari RRQ sih, mereka mendominasi dari sisi network. Tapi Geek Fam mereka juga udah mulai mengejar sih dari sisi objektifnya. Capek banget lihat Incer Lemon-nya. Tebel banget sih. Ih, diajar balik lagi. Dimajuin lagi. What the heck, Babyu? Babyu maksain banget. R7-nya juga masih punya. Blood out juga ternyata. Ih, sekarat banget itu. Mau finish push lagi sih? Iya, dia mau finish push. Masih bisa. Seven flicker. Stun. Dan langsung dihilangkan. Gila sih ini alien-alien dari RRQ Hoshi. Bikin suara kornet habis terus-menerus. Walai. Gak ada nyangka dia masih punya flicker ya sebenarnya ya. Blood out-nya disimpan, gak perlu blood out. Bahkan di stun sekali aja langsung di take down. Reply ya kalau kita lihat by up di sini. Oke, sempet recall ya. Dijuk-dijuknya nih, skill satunya ke bawah sama R7. Set, dia langsung flicker. Tas! Pertas! Dikirain mau tele ke bawah. Iya. Gak jadi ternyata, itu hanya distraction semata saja dari seorang R7. Dan kali ini Albert-nya, lihat tuh R7-nya benar-benar diharas, minta terancan. Dan bahannya Albert-nya mulai datang untuk membackup. Dia langsung flowing blood out. Yes. Iya. Gila, gendut R7 makin aja gue sayang sama lo R7. Gila lo, otaknya jago banget ya, pinter banget nih orang. Iya, Hayabusa-nya 8.200, 8.300. Aduh. Dan Babyu-nya 6.000 kali ini. Endless Battle dan juga Windtalker. Sedangkan Hayabusa-nya udah mau mengarah ke arah... Oh, Windswing ya? Eh, bukan. Dia bikin satu itu. Blood, oh, Breath of Despair sama Endless Battle dia udah pegang sih. Ini kalau Hayabusa-nya dapetin satu item lagi, kayaknya dia mereka dari RQ udah lebih enak kasih teamfight. Bloodlust kayaknya dia. Bloodlust kah? Iya, Bloodlust. Oke, tapi next kali item, ini lihat pinnya. Udah dapetin Arena Shield terlebih dahulu. Dan juga Necklace of Durance untuk Joker. Oke, kita lihat dari R7. Ipin baru 2 loh stack-nya. Masih dikit banget walaupun dia udah mau jadi Blade of Despair. Karena tadi dia fokus untuk objektif juga kan di area atasnya.
Sedangkan dari Link-nya mau dapetin blue buff dari seorang Albert. Yes. Tapi mereka fokus dari tim RRQ. Xuan coba untuk men-defend. Oh, diajar balik lagi. Shadow kill. See you, bye-bye, walai. Tiba-tiba ada seorang Bepiu, ada Finn juga. Fokus dia, tapi ternyata digocek. Ada R7 lagi. Si Aldi gendut yang lagi diet berhasil juga mendapatkan stun-nya. Jokernya juga harus tumbang di sana. Dua orang dari tim Geekfam ID. Wow, Albertnya ada level 15. Bepiu justru dengan meta DPG figure kali ini gak berhasil oleh di tim RRQ Hoshi ya di game ketiga kali ini. Dan bahkan RRQ Hoshi mereka leading dari sisi network yang perbedaan 6.000. Dibayang sama RRQ Hoshi net dan turret-nya 6 turret udah dikantongi. Benar sekali, Lord-nya juga sudah berwarna kuning. Walaupun ada satu telur-telur kecil yang mungkin akan mau ganggu. Enggak sih, takut ya, cabut ya. Karena masih tipis juga darahnya. Mungkin mau ngepick Lemon atau R7, tapi lihat sakit banget. Diludahin Alice. Journey. Iya, cuma diludahin doang langsung segitu darahnya walai. Setengah darah. Susah banget ya, jadi telur lagi kali ini. Jadi seorang Joker. Dan sepertinya Lord-nya berhasil diamankan oleh RRQ tanpa adanya perlawanan dari tim Geekfam. Wow, lihat Lemon. Tebel banget. Dan aku gak ngerti sih dari Geekfam sendiri. Mereka agak sedikit kesulitan sih. Frieza yang kelihatan beda banget sih menurut aku. Kenapa tuh? Enggak tahu, kayak parsianya gak cukup rotasi kayaknya. Soalnya di stop terus kan pergerakannya sama entah sama R7 atau entah sama Lemon. Dan tiba-tiba Albertnya ya udah bisa tiba-tiba rotasi jauh banget dari atas ke bawah. Lihat R7-nya. Soal di area bawah, coba untuk clearing minion. Lord-nya udah mulai jalan dari area mid juga kali ini. Dari Bepiu. Oke, dari Geekfam mereka harus hati-hati sih. Ini kalau dari RRQ, biasanya kalau kata Oji, kalau misalnya RRQ udah komit untuk nambil lore pertama, tanpa bait-bait, wah biasanya mereka bisa langsung strike. Iya. Medal strike sudah di-pop up, langsung setengah darahnya. Ini berarti ada Jokernya, terpaksa mengeluarkan time journey-nya. Iya. Lord-nya masih penuh darahnya, hanya tersisa 3/4 lagi. Bepiu sudah mulai masuk di sana. Tempest of Blade-nya belum dipaksa untuk dikeluarkan. Dan bahkan Bepiu yang sekarang terpaksa untuk mundur juga. Turret di arah atas sudah mulai mau hancur. Tapi ternyata Xuan! Oh my God! Baik sekali pergerakan dari seorang Xuan-nya, dari Ruby-nya. Tapi harus kehilangan dua di sana. Oh, R7. R7 si gendut yang lagi diet lagi-lagi. Langsung maju ke arah depan. Mencoba untuk mengganggu Lemon-nya. Tebel banget. Nggak mati-mati. Immortality-nya pecah. Tapi R7 yang mengincar karena Bepiu-nya dikejar. Nggak boleh kemana-mana. R7 is real bro, Tempest of Blade. Dan mencoba untuk dikejar, nggak bisa ternyata, masih bisa untuk lompat. Vince voice dari seorang Link-nya, BBW-nya 3. Bakal dikejar kali ini, nggak ternyata, nggak terlalu dipaksain. Karena dari R7 pun udah nggak punya flicker. Jokernya bakal langsung pop up juga dari seorang Digi-nya. Nggak terlalu maksain sepertinya dari R7 setelah kehilangan 4 member dari tim RRQ Hoshi. Set up ulang lagi. Ditahan lagi. Ditahan lagi kali ini ya. Dan menuju ke arah entah Immortality atau mungkin Queen Swing dari Hayabusa-nya. Oh, oke. Okay. Oh, dia bikin Bloodlust. Iya, Bloodlust kan mereka. Bloodlust. Okay. Biar nambahin darahnya juga kali ya. Juga nyari cooldown. 1, 2, 3, 30% tambah buff biru udah 40%. Dan juga item atau enggak dari talent ya sih. Dari talent assassin juga udah ada cooldown. Oke, okay, kali ini dari sayap ternyata. Geekfam. Mereka sempat menghentikan pergerakan RRQ Hoshi ya. Sebenarnya Lord-nya sempat ngedapetin inhibitor turret di arah mid. Tapi ternyata dari seorang Bepiu ya, gocekannya sih lumayan bagus juga. Sampai bisa nahan dan dia gak ke pick off sama sekali kan tadi di team fight-nya. Di area atas itu. Dari RRQ mereka setup ulang lagi Lemon sampai bikin Athena Shield kali ini. Masuk loh Coach-nya dunia. Mau masuk lagi kan. Tipis banget sih. Masih bisa untuk kabur ke belakang. Tapi ada LJ dari belakang juga bersiap-siap di sana. Ada time journey mencoba untuk ditarik begitu saja. Swan-nya bermain dengan bagus dengan menggunakan rubinya. Tapi lihat turret-nya tidak ada minion. Mencoba untuk masuk lagi dari arah bawah mau di-TB-in. Kan di-TB-in ternyata dipaksakan begitu saja. Fokus mereka mendapatkan super minion-nya RRQ. Tidak mau kehilangan momentumnya. Bepiu tidak ada ultimate baru ada sekarang Tempest of Blade-nya. Dan langsung digunakan begitu saja untuk mendefend dirinya. Ini bahaya. Ini akan mulai masuk minion di arah bawah dan juga atas ya. Tapi tampaknya Geekfam ID masih cukup kuat Momo-chan untuk menahan serangan dari tim RRQ Hoshi walai. Iya, bakal coba mundur terlebih dahulu dari RRQ Hoshi. Gak bakal coba dipaksain juga. Karena sebenarnya tadi mereka gak sempat
gak sempat untuk nge-take down Baby Yoon ya. Baby Yoon masih bisa survive tipis banget. Meskipun ya bisa dibilang hampir tapi masih punya Tempest of Blade juga. Lord, dan Parshay yang untungnya waktu itu tadi sempat ngebantu juga dengan Feather Airstrike. Yes. Lordnya sudah mulai muncul di menit 17 mungkin akan didapatkan. Masih di bawah 1 menit untuk maksimum atributnya. Uh-huh. Tapi kita akan melihat di sini Lemon capek banget ngebunuh Lemonnya. Masih ada flicker, masih ada immortality. Ditarik begitu saja. Oh nggak ada immortality ternyata. Dan langsung dipecahkan begitu saja. Swan-nya yang menggunakan Ruby sangat amat mengganggu. Menarik-narik pergerakan dari tim RRQ dan tampaknya di reset Lordnya Baby. Harus berhati-hati, tidak ada Tempest of Blade. Dan hanya mendapatkan red buff saja. Wow. Iya, dan kali ini gak ada blue buff sih buat buat seorang Baby. Jadi mungkin dia agak sedikit sulit untuk nge-spam Finn's Voice-nya ya. Iya. Dan R7. Dia ambil blue buff-nya buat R7 karena hayanya dapat dari buff-nya. Oke. Di reset kali ini. Karena tadi mau gak mau Albert-nya harus bantu team fight sih. Kalau misalnya tadi dia maksain Lord juga mungkin Yikvan bisa coba untuk kontes. Tapi ketika mereka tahu Lord-nya udah di reset, mereka gak akan terlalu maksain juga. Lemonnya juga sebentar lagi bakal respawn kali ini. Feather Airstrike udah dibuka sama Frieza. Dan Baby Yoon juga udah jadi Rose Gold Meteor. Benar. Rose Gold Meteor sudah diamankan. Mm-hmm. Lordnya di reset kembali. Dan 3, 2, 1. Lordnya sudah mencapai maksimum atributnya. Tinggal menunggu saja apakah dari kedua tim ingin mendapatkan Lord terlebih dahulu atau justru mereka ingin melakukan push commit dan langsung nge-end game-nya. Tersisa setengah bar, Albert cukup sekarat. Dia sudah membuat Malefic Roar dijual Bloodlust-nya. Mm-hmm. Dan belum dijual untuk item sepatunya, masih item yang cooldown. Tapi tampaknya ada team fight di sana. Mengincar ke arah Frieza-nya, R7 yang baru saja diet. Seperti aku bilang berkali-kali, mengincar kubu belakangnya. Menggocek-gocek, Hilda-nya tumbang. Sama seorang Hayabusa-nya, Joker. Masih mencoba untuk move lagi, R7 bermain dengan sangat amat cantik. Move lagi Kangga, ternyata tidak berpindah. Hanya tersisa 3 walai. Apakah mereka bisa menahan serangan dari tim RRQ? Dan tampaknya mereka mereset lagi RRQ-nya. Juga pengen bermain dengan safe, aman, dan masuk ke arah Lord lagi walai. Ini benar-benar game yang sangat amat disiplin dari kedua tim. Walaupun kemenangan ada depan mata dari tim RRQ. Iya, tapi mereka gak mau maksain juga. Bener, sebenarnya bener. Lemonnya kali ini thank you banget dengan semua thank item defensif. Baby udah tahu ngelihat pergerakan kali ini bakal coba masuk. Okay, dia mau tahan terlebih dahulu tapi Albert-nya udah kasih damage. Tapi lihat minionnya udah mulai masuk. Menggerogoti ke arah base dari tim Geek Fam. Lihat Baby masih coba simpan energi terlebih dahulu. Tapi lihat Tempest of Blade terpaksa dibuka. Ini gak bakal bisa sih dari Baby untuk nge-contest. Dikejar R7. Dilambatin dan Lord-nya diamankan oleh Lemon. R7 juga tidak berhasil mendapatkan seorang Baby. Mau dikejar kah? Gak boleh pulang kah? Masih bisa untuk dikasih pulang. Wah. Untung Baby-nya gak terlalu maksain juga ya. Yes. Ini kalau kita kalau di take down tadi. Bener. Abis sih. Kayak bakalan susah banget buat nge-stop pergerakan lo sama minion yang mau masuk nanti. Bener. Nah sekarang walaupun ada Baby pun sebenarnya udah susah juga nih. Karena Lord-nya akan gede juga super minionnya. Lihat, tuh wave minionnya atas bawah masuk tengah. Masuk banget. Rapi bareng. Banget. Lihat tuh walai di kiri atas kalian yang map-nya. Perjalanan dari atas, bawah, dan juga tengah sudah mulai masuk pelan-pelan. Iya, kali ini lihat udah mulai dicicil terlebih dahulu. Tapi lihat Swan-nya, udah M-offended tapi gak mengenai siapapun. LJ langsung Titan Revenge dan lihat Joker-nya terpanis begitu saja. Tapi lihat base-nya bakal difokuskan oleh RQ Host.